Selamat datang di Indonesia Makin Cakap Digital, langsung dari 34 provinsi, 514 kabupaten kota, berikuti lebih dari 500.000 talenta digital. Inilah Indonesia Makin Cakap Digital. Saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Salam literasi Indonesia Makin Cakap Digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, seneng banget ya. Hari ini kita ketemu lagi dalam program yang luar biasa, yaitu program webinar literasi digital di hari Senin 16 Agustus 2021. Nah, tentunya sebelum kita memulai acara ini, izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Reni Risti. Saya yang akan memandu jalannya acara ini sekaligus menjadi moderator pada hari ini. Ini kenapa ya? Kok saya pakai adat Palembang? Jadi ini saya mewakili daerah Sumatera, walaupun sebenarnya agak gak nyambung ya, karena saya bertemunya harusnya di Lampung, tapi saya pakai adat Palembang, gak apa-apa. Kan kita Bhinneka Tunggal Ika. Ini dalam rangka akan memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia yang jatuh pada besok. Maka ada baiknya, jadi saya mau memeriahkan juga, memeriahkannya di hari ini aja, gak apa-apa, di tanggal 16 Agustus 2021. Jadi hari ini saya spesial pakai adat Palembang. Semoga gak sakit matanya ya ngelihat saya pakai mahkota kayak gini. Oke, baiklah. Nah, saya juga nggak bosan-bosan nih untuk mengingatkan, karena masih masa pandemi, yuk mari sama-sama kita tetap jaga dan perketat protokol kesehatan. Jangan lupa untuk selalu menggunakan masker, rajin-rajinlah bercuci tangan, selalu menghindari kerumunan, dan yang paling penting adalah menjaga jarak. Pokoknya ini tugas kita secara bersama-sama. Yuk, kita putuskan mata rantai penyebaran COVID-19. Nah, sebelumnya saya juga ingin menyapa kepada yang terhormat, ada Bapak Samuel Abrijani Pangrapan, selaku Dirjen Aptika Kominfo Republik Indonesia. Kemudian yang terhormat kepada para narasumber saya, ini akan saya sebutkan, ada Bapak Sandi Kartasasmita, kemudian ada Bapak Koharudin, kemudian ada Ibu Erlina, dan juga ada Bapak Oking Ganda Miharja. Dan yang luar biasa tentu yang gak ketinggalan, ada KOL saya. Halo Mbak Poppy Anggraini, yang selalu stunning. Dan yang paling luar biasa tentunya para peserta webinar pada hari ini. Sebentar, saya akan ngecek, gak apa-apa. Pesertanya baru dimulai dari 38 orang, tapi yuk mari sama-sama kita sebarkan bahwa ada yang namanya webinar literasi digital 2021 yang keren banget, temanya juga luar biasa banget, bersama kita lawan kabar bohong hoax. Jadi ini bagi para Bapak Ibu sekalian, para peserta saya pada hari ini, yuk sama-sama kita sebarkan saja linknya, biar semua teman-teman atau kerabat atau sahabat bisa ikutan juga menyaksikan webinar literasi digital 2021 ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, acara ini untuk semakin memperlancar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu, berdoa menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bapak-Ibu sekalian, saya yakin hari ini kita sudah semangat. Siang hari biasanya digunakan, mungkin ada yang biasanya siang hari cuma tidur siang, atau siang hari hanya main game. Nah, hari ini luar biasa ya, karena kita siang-siang belajar bareng, pasti sudah semangat. Saya hanya ingin menambah semangatnya lagi, itu semangat nasionalisme. Jadi mari kita sama-sama menyanyikan lagu kebangsaan kita, lagu Indonesia Raya. Ini dia. Thank you.
Baru saja secara bersama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan kita, yaitu lagu Indonesia Raya. Saya yakin walaupun kita menyanyikan bersama-sama secara virtual, tapi semangat nasionalismenya sudah semakin bertambah tentunya. Bapak-Ibu sekalian, para peserta webinar Literasi Digital 2021, acara Siberkreasi ini tidak akan terjadi dengan epic dan apik tanpa adanya kerjasama yang luar biasa dari Siberkreasi dan juga Kominfo Republik Indonesia. Untuk itu mari sama-sama kita dengarkan terlebih dahulu keynote speech dari Bapak Samuel Abrijani Pangerapan selaku Dirjen Aptika Kominfo Republik Indonesia. Waktu dan tempat kami persilahkan, Bapak Semi. Pastikan kita selalu menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan selalu cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat dan rahmat-Nya, kita dapat berkumpul secara virtual dalam keadaan sehat di tengah situasi pandemi COVID-19. Semoga kita semua senantiasa dilimpahi dengan kesehatan dan damai sejahtera dalam upaya kita melawan pandemi COVID-19. Menjadi kebanggaan tersendiri bagi saya untuk membuka acara ini, di mana acara ini merupakan sebuah kegiatan yang diadakan oleh Kementerian Kominfo bekerjasama dengan Siberkreasi di bawah kerangka program Literasi Digital. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, kehadiran pandemi dan pesatnya perkembangan teknologi telah mengubah cara kita beraktivitas dan bekerja. Kehadiran teknologi sebagai bagian dari kehidupan masyarakat inilah yang semakin mempertegas bahwa kita sedang menghadapi era disrupsi teknologi. Untuk menghadapi hal tersebut, kita semua harus mempercepat kerjasama kita dalam mewujudkan agenda transformasi digital Indonesia. Rekan sekalian yang berbahagia, salah satu pilar penting dalam mendukung terwujudnya agenda transformasi digital adalah menciptakan masyarakat digital di mana kemampuan literasi digital masyarakat memegang peranan penting di dalamnya. Sebagai tingkat paling dasar, kemampuan literasi digital merupakan kemampuan yang paling krusial dalam menghadapi perkembangan teknologi saat ini untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang tidak hanya mengenal teknologi, namun juga cermat dalam menggunakannya. Pada tahun 2020, Kementerian Kominfo bersama Kata Data melakukan survei status literasi digital nasional mengacu pada kerangka literasi digital milik UNESCO. Kajian tersebut menunjukkan bahwa indeks literasi digital Indonesia ada pada angka 3,47 dari skala 1-4. Di mana hal itu menunjukkan bahwa indeks literasi digital kita hanya ada pada sedikit di atas tingkat sedang, namun belum mencapai tingkat baik. Untuk mencapai tingkat literasi yang baik, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Kementerian Kominfo bersama Siberkreasi dan berbagai stakeholder terus berupaya mengadakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kemampuan literasi digital masyarakat Indonesia, dan salah satunya adalah yang sedang rekan-rekan sekalian ikuti sekarang. Rekan-rekan yang saya hormati, dalam menghadapi perkembangan teknologi yang sangat cepat, literasi digital merupakan kunci dan fondasi utama harus kita semua miliki. Pemerintah dalam hal ini, Kementerian Kominfo, bersama dengan Siberkreasi berkomitmen akan terus melakukan upaya meningkatkan literasi digital masyarakat lewat berbagai macam inisiatif kegiatan. Adanya berbagai inisiatif kegiatan literasi digital diharapkan dapat memfasilitasi dan semakin mendorong terwujudnya masyarakat digital Indonesia. Keadaan normal yang baru, baik sekarang maupun pasca pandemi, akan mempercepat proses digitalisasi di berbagai lini kehidupan kita. Maka dari itu, kita harus mempersiapkan SDM kita dengan keterampilan digital yang sesuai untuk menghadapi perubahan ini. Akhir kata, mari kita membawa perubahan positif untuk Indonesia yang lebih baik. Kita ciptakan inovasi-inovasi berkualitas dengan mengembangkan talenta dan memaksimalkan potensi masyarakat digital Indonesia. Bersama kita dapat melalui pandemi dengan menjadi lebih baik dari masa sebelumnya. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan, tetap semangat, dan salam literasi digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih.
Bapak Samuel atas keynote speech-nya. Ya Allah, yang luar biasa. Maksudnya, aduh, mau ngomong yang luar biasa aja melibat. Maaf ya Bapak-Ibu sekalian. Oke, Bapak-Ibu sekalian, izinkan saya untuk membacakan tata tertib terlebih dahulu. Tata tertib yang pertama adalah diminta untuk dimohon pada Bapak-Ibu sekalian, para peserta, selama jalannya webinar pada hari ini, untuk menonaktifkan mikrofonnya selalu, kecuali pada saat sesi tanya-jawab tentunya. Tapi, saya mohon juga untuk Bapak-Ibu sekalian mengaktifkan videonya. Ayo, dimulai dari sekarang. Kenapa sih kok saya pengen banget mengaktifkan videonya? Karena kan katanya tak kenal maka tak sayang ya, Bapak-Ibu sekalian. Jadi, mari kita berkenalan secara virtual, biar kita bisa saling menyayangi secara virtual tentunya. Nah, terus, kalau misalnya sudah sayang, tolong jangan tinggalin saya. Jadi, mari kita bersama-sama selama jalannya acara webinar sampai akhir nanti tentunya. Nah, kemudian Bapak-Ibu sekalian, kalau misalnya sekarang sebenarnya boleh banget loh untuk saling menyapa di kolom chat. Ini dari mana, jadi saya tahu karena saya yakin ini tidak hanya dari Kabupaten Pesisir Barat Lampung tentunya, tapi bisa jadi ada yang dari Jakarta, ada yang dari Bandung mungkin, atau ada yang dari Padang, atau yang dari Medan, saya juga nggak tahu makanya. Nah, jadi boleh banget untuk saling menyapa di kolom chat, tapi nanti ketika masuk di sesi pertanyaan, di sesi pemaparan, nah kolom chat itu hanya untuk pertanyaan. Caranya gimana? Caranya langsung aja ketik nama, kemudian nomor WhatsApp-nya harus sesuai dengan nomor WhatsApp ketika Bapak dan Ibu mendaftar acara webinar pada hari ini. Kemudian akan bertanya kepada narasumber siapa dan pertanyaannya apa. Nah, ini karena Bapak Ibu yang beruntung akan mendapatkan digital money untuk 10 orang, jadi langsung aja. Mau pilihannya digital money dikirim via apa? Bisa OVO, bisa GoPay, bisa link aja. Seru kan? Tuh, saya jadi langsung tahu nih, ada yang dari Jambi, ada yang dari Aceh. Halo semuanya, terima kasih, luar biasa. Tapi nanti kita sepakati ya, ketika pemaparan sudah dimulai, mari sama-sama kita gunakan kolom chatnya hanya untuk sesi bertanya saja. Nah, ini juga diminta untuk nanti selama jalannya acara, kolom chat ini tidak ada ujaran kebencian, tidak ada link apapun kecuali yang berhubungan dengan acara webinar pada hari ini tentunya. Oke, kurang lebih seperti itu tata tertibnya. Dan sebelum kita masuk ke sesi pemaparan, seperti biasa saya mau nyapa KOL saya dulu. Halo Mbak Poppy, kita ketemu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Lampung, Kabupaten Pesisir Barat dan semuanya. Masya Allah, semangat ya, tetap semangat. Iya, Assalamualaikum untuk Bapak Sandi Kartasasmita MPSI. Assalamualaikum Bapak Kaharudin ST. Assalamualaikum Ibu Dr. Erlina, cantik sekali Ibu. Assalamualaikum untuk KT Oking Ganda, Bapak Oking Ganda Miharja, SHMH. Salam kenal saya semuanya untuk para peserta, semangat sampai selesai Mbak Reni, ketemu lagi. Iya, ketemu lagi, luar biasa. Gimana Mbak Poppy, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Mbak Poppy ini salah satu konten kreator baik di media sosial Instagram maupun di YouTube. Nah, ini kita kan hari ini temanya luar biasa nih. Kita kayak belum pernah membahas tema ini selama kita bertemu ya. Bersama lawan kabar bohong alias hoax. Aku mau nanya deh langsung sama Mbak Poppy. Mbak Poppy, ini selama kesehariannya bikin konten, baik konten di media sosial Instagram atau mungkin yang paling gampang kalau kita menemukan hoax biasanya di Instagram ya, atau di Facebook atau di Twitter gitu. Nah, Mbak Poppy sendiri sering gak sih gitu menemukan berita-berita yang kadang-kadang tuh membingungkan, apalagi di era sekarang nih kayak pandemi, banyak banget nih berita yang berseliweran gitu, tapi kayak bingung, ini tuh bener atau enggak ya? Nah, biasanya kalau udah ketemu yang kayak gitu, mensiasatinya seperti apa? Silahkan. Baik, terima kasih Mbak Reni. Jadi itu sering banget. Nah, yang Mbak Reni tahu gak, sebenarnya sering ketemu itu di grup WhatsApp Papa Mama saya. Waduh, itu gila banget, bener. Itu sering banget. Jadi kalau misalnya suatu berita yang memang kalau misalnya membingungkan, bikin kita berpikir, tapi kadang-kadang tuh beritanya tuh sebenarnya salah, totally salah sebenarnya. Tapi mereka ini, yang penyebar hoax ini menggunakan kata-kata yang bisa menggiring yang membaca atau penikmat konten mereka itu ikut-ikutan gitu loh Mbak Reni. Jadi kalau misalnya kita nggak cakap dalam menyikapi berita-berita tersebut, jadi kita pasti akan keseret juga gitu loh. Jadi apalagi orang tua saya ya, beberapa grupnya semua, hampir semua, jadi saya bisa menyebutin kayak 7 dari 10 grup, misalnya ada 10 itu, semuanya itu rata-rata ada beberapa kabar-kabar yang seperti itu. Jadi ketika kita baca, jadi kayak enggak jarang
menyulut emosi, kadang-kadang juga bisa berdebat gitu, sampai kayak gitu, sampai kayak yang waduh. Jadi cara saya sendiri nih dalam bikin konten, dalam menyikapi berita hoax, dan cara saya untuk menyebar konten saya misalnya tentang kebaikan, misalnya yang saya arah, maksudnya saya kan menyebar konten untuk saya sendiri, misalnya ini kita, saya ruang lingkupnya kalau saya bisa sebutkan di fashion ya Mbak ya, fashion dan segala sesuatu tentang fashion. Tapi kalau misalnya untuk Instagram pribadi, saya tentang kehidupan sehari-hari, nggak jauh-jauh dari kehidupan sehari-hari. Sama kalau misalnya untuk di YouTube, di Bilik Dia itu tentang makanan. Nah, jadi kalau misalnya memang saya ingin menyebar sesuatu atau informasi yang kira-kira, wah ini bakal bisa bikin adem orang-orang yang lagi kisruh nih, misalnya kayak kemarin, oh ada yang posting nih, kayak kuburan itu ramai banget, yang sehari meninggal ada berapa orang. Itu sebenarnya entah benar atau salah, tapi kalau misalnya saya cara saya menyikapi, saya lebih cari tahu dulu nih, saya cari tahu dulu apakah benar. Jadi ketika saya posting, ada yang bertanya kepada saya bisa menjelaskan dengan gamblang. Jadi kalau misalnya saya nggak tahu, lebih baik saya diam aja daripada menambah pusing. Apalagi teman-teman yang lagi isolasi nih, Mbak Reni ya, tiba-tiba dengar informasi yang kayak gitu, baca yang kayak gitu, tambah kisru, tambah pusing. Kita aja pusing yang bacanya. Jadi kalau bisa, stop di kita aja. Kita cari tahu, kalau misalnya itu memang benar dan bagus, ya kalau misalnya kita paham, silakan sebarkan. Tapi kalau misalnya membawa keburukan atau kepusingan bagi orang lain, menularkan kepusingan, ya lebih baik hold aja. Gitu cara saya. Oke, luar biasa. Mbak Poppy, sebenarnya saya masih pengen ngomong panjang lebar, tapi seperti biasa, kita harus berhenti sejenak. Karena saya yakin ini nggak cuma saya pengen dengar pemaparan, tapi Mbak Poppy juga udah nggak sabar untuk mendengarkan pemaparan dari para narasumber saya. Nanti kita bakalan ngobrol seperti biasa di akhir acaranya, Mbak Poppy ya. Makasih, Mbak Poppy. Sama-sama. Itu baru pertanyaan bridging dari saya kepada Mbak Poppy. Tenang, ini Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya nanti saya di akhir pasti saya akan nanya lebih lagi sama Mbak Poppy. Nanti juga mungkin kalau Bapak Ibu sekalian ada mau nitip pertanyaan, boleh juga di kolom chat, nanti biar saya sampaikan. Baik, nah sekarang mari sama-sama kita dengarkan dulu pemapar yang pertama. Saya sudah ada narasumber saya yang akan langsung saya sapa, ada Bapak Sandi Kartasasmita MPSI. Beliau adalah psikolog klinis, kemudian psikolog terapis, juga staf pengajar FPSI Universitas Tarumanegara. Selamat siang Pak Sandi. Selamat siang Mbak Reni. Gimana kabarnya Pak? Kabar baik, salam dari Jakarta. Oke, luar biasa. Salam juga. Ini Jakarta gimana suasananya? Masih cerah ya? Oh, panas. Sekarang panas. Ini Jakarta, tapi udah lumayan. PPKM-nya sudah hampir, gimana ya? Kita kayak sudah nerimo ya dengan adanya PPKM ya. Jadi sudah lumayan. Ya. Warga-warga masyarakatnya juga sudah patuh. Dan semoga ini juga pandeminya cepat berakhir biar kita bisa hidup normal tentunya. Baik, ini Pak Sandi akan berbicara seputar tentang digital ethics. Nah, langsung saja, waktu pemaparannya 20 menit, nanti izinkan saya seperti biasa di 5 menit terakhir untuk mengingatkan. Waktu sudah tepat, saya persilahkan Pak Sandi. Baik, terima kasih Mbak Reni. Sebelumnya buat Pak Koharudin, Pak KRT Oking, Ibu Dr. Erlina, dan juga Mbak Poppy, selamat siang. Juga teman-teman dari seluruh Indonesia, khususnya di daerah Lampung. Oke. Hari ini kita sehari sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, gitu ya. Besok kita ulang tahun. Negara kita ulang tahun yang ke-76. Tapi apakah negara kita sudah merdeka secara benar? Itu mesti kita pertanyakan. Mungkin secara data iya kita merdeka, tapi apakah secara pikiran masyarakat kita juga terbebaskan, sudah merdeka gitu. Karena kalau kita masih terkena kabar bohong atau mudah sekali termakan hoax, artinya kita belum merdeka, teman-teman semua. Kita masih terkungkung. Terkungkung oleh siapa? Terkungkung oleh diri kita sendiri terhadap kesempitan pola pikir kita. Gitu. Oke. Semoga mulai hari ini ke depan juga ada teman-teman saya narasumber yang hebat-hebat ini akan memberikan materi-materi yang luar biasa tentunya. Kalau kita bicara tentang kabar bohong atau hoax ini, pertama yang perlu kita pahami adalah apa sih itu hoax gitu kan? Hoax adalah suatu informasi yang sengaja direkayasa untuk menutupi informasi yang sesungguhnya. Jadi ada informasi yang sengaja dibuat dan informasi itu
dibuat untuk apa? Untuk dimanipulasi, untuk ditutupi kondisi sebenarnya. Jadi misalnya tiba-tiba kita melihat, oh ini kok ada kendala seperti ini, kok ada seperti itu, benarkah itu? Gitu. Nah ini yang perlu juga dipertimbangkan, perlu juga dicermati. Karena bisa jadi itu hanya kabar bohong atau hoax. Karena apa? Orang-orang yang membuat hoax apapun dan siapapun, itu tujuannya adalah menggiring opini. Karena setelah opini publik dibuat, opini itu akan digiring. Setelah opini itu tergiring, maka manusia akan membentuk persepsi. Jadi perilaku kita ini muncul karena apa? Karena pola pikir, karena kita berpikir, kita ada opini, ada persepsi, maka itu sikap kita muncul gitu loh. Perilaku kita muncul. Tapi ada juga yang bikin hoax hanya untuk bersenang-senang, menguji kecerdasan, kecermatan, pengguna internet maupun sosial media. Ada banyak prank-prank yang menurut saya agak-agak tidak sehat gitu ya. Bukan sesuatu yang baik untuk ditonton, tapi justru agak laku yang kayak begitu-gitu itu membuat miris sebenarnya. Nah, jadi tujuan hoax itu seperti itu. Lalu pertanyaan berikutnya, mengapa kita mudah sekali jadi percaya sama hoax? Karena kita cenderung percaya apabila informasi yang kita baca, informasi yang kita terima sama atau sesuai dengan sikap atau opini yang kita miliki gitu loh. Kalau berbeda susah untuk masuk ke kita, tapi kita mudah percaya hoax karena sikap dan opini yang kita miliki sama dengan informasinya. Gitu. Orang suka bilang, ya kayak kamu kehipnosis ya waktu baca itu. Ya iya, karena filternya kita tuh tidak terpakai. Teman-teman semua, percayalah, kita tidak akan bisa kena hipnosis. Saya praktisi hipnosis juga, saya certified di hipnoterapi. Hipnosis gitu ya. Manusia tuh tidak akan bisa dihipnosis kalau manusia tidak mau dihipnosis. Gitu. Karena kita punya layers-layers yang akan menangkal itu semua. Tapi kalau bilang yang di TV-TV itu gimana? Itu lain. Itu namanya stage hypnosis. Itu hanya untuk acara panggung ya di entertainment gitu. Oke? Tapi kalau sikap kita, opini kita sama seperti yang kita baca, maka kita akan mudah sekali terkena hoax. Lalu kita mesti tahu seperti apa sih ciri-ciri hoax itu. Pertama, hoax biasanya disebarluaskan melalui email atau media sosial karena efeknya akan sangat besar. Kalau dulu, jadi hoax ini bukan baru ya, hoax ini sudah lama sekali. Dari abad ke-16 juga sudah ada yang namanya hoax gitu loh. Tapi tidak seperti sekarang. Waktu saya kecil, saya juga sering mendapatkan hoax. Ya, saya saat ini umurnya menjelang 50 tahun lah. Jadi waktu saya SMP pun saya sudah dapat hoax. Cuma bedanya mungkin kalau teman-teman yang seumuran saya ini, hoaxnya itu dulu dari surat ke surat gitu loh. Sebarkan surat ini ke sekian orang, fotokopi. Kalau nggak disebarluaskan, maka masuk ke berikutnya membuat kita cemas dan panik. Yaitu kita akan mati. Kita akan celaka. Kita akan menderita. Dan seperti itu seterusnya. Jadi didistribusikan melalui email atau media sosial karena efeknya lebih besar. Kedua, berisi pesan-pesan yang membuat cemas, panik, dan menakutkan bagi yang baca. Manusia pada dasarnya, dalam ilmu psikologi, dikenal ada satu prinsip yang namanya death instinct dan life instinct. Insting kematian dan insting kehidupan. Dan insting kematian ini yang paling menakutkan buat kita semua. Karena kita nggak pernah tahu apa yang terjadi setelah kita mati. Kitab-kitab suci mengatakan setelah kita meninggal masuk surga atau neraka. Tapi benarkah itu surga atau neraka itu ada atau tidak? Kalau ada surga dan neraka, kok ada setan bergentayangan? Lu, pikir lagi jadinya. Dan seterusnya. Jadi kita takut terhadap sesuatu yang nggak pasti. Nah, gitu ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Apabila ada pesan di WA atau apa yang mengatakan kalau kita nggak sebarluaskan, kita akan celaka, kita akan mati. Percayalah, itu bohong. Saya dari kecil sampai sekarang menerima itu semua. Saya tidak pernah sebarkan. Saya tidak pernah gubris. Sampai sekarang saya belum mati-mati. Masih hidup. Kalau enggak, kalian ketemu sama siapa ya di sini? Kan gitu. Nah, berikutnya adalah, biasanya pengirim awal hoax ini tidak diketahui siapa. Kalaupun ada namanya,
benarkah itu yang membuat atau nama beliau dicantum, dicatut gitu loh, diambil begitu saja tanpa seizin beliau. Dan berikutnya diakhiri dengan himbauan agar yang baca, kita nih yang baca, segera forward ancaman tersebut atau warning tersebut ke forum yang lebih luas. Maksudnya mungkin baik bahwa kita, ya jangan sampai keluarga kita kena, siapa kena, kita forward. Tapi tanpa sadar kita justru menjerumuskan orang-orang yang kita sayangi itu. Karena kita tidak lagi menyadari itu informasi benar atau bohong. Oke. Jadi apa yang membuat kita mudah termakan hoax? Karena pola pikir kita, pola pikir manusia. Maka itu di awal saya mengatakan Indonesia sudah merdeka, tapi apakah kita warga negaranya juga sudah merdeka? Minimal merdeka dalam kita berpikir, merdeka untuk menentukan mana yang benar, mana yang salah. Dengan kemajuan teknologi kita bisa juga mencari data dan informasi dengan sangat mudah. Gitu. Dengan melihat mbak Google, bukan sekedar internet hanya untuk nonton film-film, tapi informasi-informasi berguna, gitu ya. Salah satu tokoh psikologi dan juga pakar ekonomi namanya adalah Daniel Kahneman, dia pemenang hadiah Nobel, mengatakan terdapat bagian otak untuk mengambil keputusan. Dan di dalam bagian otak tersebut, keputusan yang diambil itu ada keputusan yang menggunakan pikiran, ada yang tak pakai pikiran, gitu loh. Asal aja langsung forward. Itu lebih gampang, nggak perlu capai. Ya, nggak perlu capek, langsung. Tapi kalau kita mulai berpikir, mencari data, benar nggak ya ini, informasi ini, seperti yang tadi Mbak Poppy katakan, saya stop sampai sini saja lah informasinya. Akhirnya Mbak Poppy itu mikir. Begitu mikir, satu, buang waktu karena berpikir. Kedua, buang waktu karena nyari informasi. Ya kan? Buang waktu untuk menjelaskan ke teman-teman, kalau dari sudut pandang ini semua buang-buang waktu. Tapi kalau kita melihat dari sudut pandang, ini menyelamatkan saudara-saudara kita, ini menyelamatkan teman-teman kita, ini juga menyelamatkan martabat dan harga diri kita. Karena jangan sampai kita dibilang orang yang menyebarkan informasi yang keliru. Mau yang mana yang kita ambil? Kan gitu. Lalu apalagi yang membuat kita mudah sekali termakan hoax? Biasanya kita hanya membaca judul. Contoh, ya. Warga negara Singapura 75% terkena vaksin, terkena COVID setelah vaksin. Judul beritanya begitu. Wah, langsung informasi yang beredar. Makanya tuh jangan divaksin. Lihat tuh Singapura, 75% warganya kena COVID loh gara-gara vaksin. Vaksin begini, vaksin begitu, dan seterusnya. Tapi kalau dibaca jelas, tulisannya adalah 75% warga negara Singapura terkena COVID setelah vaksin, namun menjadi tidak parah penyakitnya karena dampak dari vaksin. Itu tidak ditampilkan di judul berita. Itu namanya clickbait, biar orang nafsu baca, maunya gitu. Tapi orang Indonesia ternyata lihat judul, langsung sebar. Nggak baca lagi detailnya. Sama gini, karena ini kesehatan ya. Bapak dan Ibu, kalau beli madu, jangan pakai sendok yang namanya dari sendok stainless steel ya. Harus pakai kayu. Oh, langsung percaya. Harus dibaca lebih detail. Nggak boleh pakai sendok stainless steel apabila sendok itu direndam di madu dalam jangka waktu yang lama. Kalau cuma sebentar, sekali. Nggak apa-apa ternyata. Tidak terjadi oksidasi. Tapi kita nggak baca. Wah, sebar. Cepat sekali. Kedua, kita mengagungkan sumber. Apabila orang yang ngomong itu adalah orang yang kita kagumi, orang yang kita hormati, pemuka agama yang kita junjung, kita nggak mikir lagi semua kata-kata beliau pasti benar. Bapak dan Ibu serta teman-teman sekalian, kebenaran itu hanya punya Tuhan semata. Yang namanya manusia, siapapun dia, masih ada kemungkinan melakukan kesalahan. Ya. Berbeda golongan. Wah, saya misalnya sama Mbak Poppy beda nih. Wah, kalau karena beda, enggak deh, saya nggak usah percaya Mbak Poppy deh. Mbak Poppy bilang, oh iya, saya juga nggak percaya Pak Sandy, soalnya Pak Sandy beda. Bedanya di mana? Ya Mbak Poppy perempuan, saya laki-laki. Beda kan kita? Beda. Jangan dengerin kata-kata perempuan. Mbak Poppy bilang, jangan dengerin kata-kata laki-laki. Tukang bohong semua. Ini sama aja. Jadi nggak bisa dipercaya dua-duanya. Kan gitu. Kalau kita berbeda golongan, kita percaya. Itu ciri khasnya juga. Berikutnya apa? Kita tidak dapat membedakan antara satir dan hoax.
Mengapa kita nggak bisa membedakan satir dengan hoax? Karena sebenarnya ini masalah adalah wawasan, masalah pendidikan, gitu loh. Hati-hati juga dengan yang sekarang lagi berkembang itu dark jokes. Jokes-jokes gelap yang menurut saya itu sudah mengkhawatirkan karena nggak dark, nggak jokes-jokes yang sehat lagi buat saya. Gitu. Mewakili perasaan. Kadang-kadang kita melihat tulisan-tulisan dan orang yang menulis, terus kita lagi misal tulisan tentang bagaimana cinta manusia yang benar. Menurut dia, tulisannya. Padahal belum tentu benar, karena literaturnya belum tentu tepat. Kebetulan saya baru putus pacar. Wah, tepat sekali tulisannya. Wah, yang nulis ini jago banget. Udah, langsung percaya saja. Padahal belum tentu. Lalu informasi itu lewat di lini masa kita terlalu sering. Ya, hati-hati Bapak dan Ibu serta teman-teman sekalian. Informasi yang lewat di lini masa kita bukan karena itu informasi benar. Itu hanya algoritma, komputer. Ada yang dikenal namanya echo chamber. Jadi informasi itu informasi yang dikirim berulang-ulang karena kita punya kecenderungan untuk melihat informasi itu. Misalnya, saya lagi pengen beli, tadi sekarang ngomong madu, mau beli madu, saya lihat madu. Besok-besok di kita punya sosial media, manapun juga, kok iklan madu banyak ya? Itu komputer, bukan karena kebenaran tentang si madu, gitu loh. Ya. Setelah itu kita juga males mencari informasi. Seperti kata Daniel Kahneman tadi, capek tahu cari informasi, percaya aja apa yang ada. Gitu kan? Atau mungkin sebagian, gimana sih caranya cari informasi di Mbah Google, gitu kan? Kedelapan adalah kita mudah share apabila itu ada berita tentang moralitas atau spiritual. Ya, sebarkan ini maka Anda akan masuk surga. Yakin banget sih, gitu loh. Kalau yang disebar benar, kalau yang disebarnya nggak benar, bikin dosa kita. Bukannya masuk surga, neraka depan kita. Aduh, males dah, gitu kan? Jadi kata-kata moral, spiritual, gitu. Atau yang lucu, saya suka lihat misalnya, apabila Anda melihat ini ketuk 3 kali, maka Anda akan hamil. Aku ketuk-ketuk nggak hamil-hamil, terus bagi laki-laki, ya nggak bakal hamil lah, bagi laki-laki. Ya kan? Terus teman-teman yang perempuan, ketuk-ketuk, berharap hamil. Saya nanya, punya pacar belum? Belum. Punya suami? Kagak. Pernah melakukan hubungan seks? Enggak. Gimana hamil, tante? Gitu kan? Nah, ini adalah terlalu nggak berpikir rasional jadinya, gitu. Disitulah Frankl mengatakan, antara satu stimulus dan satu respon terhadap satu space, disitulah kita mesti berpikir sebelum keputusan kita ambil. Artinya apa? Saat saya membaca informasi, itu stimulus tuh ya, baca informasi itu stimulus. Respon saya adalah, saya share atau tidak. Jadi sebelum saya share atau tidak, saya mesti berpikir. Karena ada satu space, kesempatan saya berpikir. Gitu. Pertanyaan berikutnya. Gimana kalau gitu caranya membuat keputusan? Buatlah keputusan saat kita tidak sedang terburu-buru dan kita sedang fokus. Jadi membuat keputusan itu harus fokus. Jangan dalam kondisi terburu-buru, apalagi dalam kondisi emosi. Emosi di sini apa? Bukan hanya marah ya teman-teman dan Bapak-Ibu sekalian. Senang juga lagi itu emosi. Kalau lagi senang, orang ngomong, oh Bapak Sandy keren sekali, luar biasa, Pak beliin ini dong Pak. Oke, beli. Gampang banget, karena lagi senang. Gitu. Jadi pokoknya dalam kondisi emosi, jangan beli apapun juga, jangan mengambil keputusan apapun juga. Gitu. Percayalah, coba lihat kalau kita pergi ke mana pun juga, sales-sales itu membuat kita senang, kita happy, terus tiba-tiba kita beli. Sampai rumah, kenapa kita beli ya? Karena kita terjebak dalam kondisi emosi. Ya. Lalu, kumpulkan fakta sebanyak-banyaknya. Apapun, dari manapun, fakta. Tidak ada yang keliru dari fakta. Gitu kan? Kadang-kadang gini, misalnya saya adalah karena sukanya A, saya senang sama si A, informasi tentang A saya pelajari, B saya nggak mau karena saya nggak suka. Tapi kadang-kadang informasi dari B itu bisa jadi benar loh. Informasi dari A bisa jadi salah. Jadi kalau saya pribadi, saya membaca dari 2 sudut. Contohnya ya, kayak pemilu, saya mungkin golongan A, bukan yang B. Tapi A dan B saya baca. Karena saya nggak mau terjebak ke dalam satu kondisi yang keliru. Jadi bisa jadi yang B benar, tapi karena kita percaya A, kebenaran B tertutup oleh kebohongan A karena saya percaya. Jadi semuanya dibaca, semuanya dicari, fakta. Sebanyak-banyaknya sebelum mengambil sebuah keputusan.
Jadi terbuka untuk segala kemungkinan. Bahwa apa yang saya suka bisa jadi keliru, bisa jadi salah. Terima, nggak salah. Wajar dan manusiawi. Lalu, saat kita mengambil keputusan, pikirkan juga dampak positif maupun negatif dari keputusan yang kita ambil. Seperti tadi, mungkin teman-teman di sini bukan hanya sekedar mengambil keputusan, mungkin sekarang jadi content creator gitu ya, kayak Mbak Popi. Konten yang seperti apa nih? Apakah konten yang saya buat itu membuat tambah panas, tambah kisru, atau konten yang menetralisir, menenangkan? Pilihan di tangan kita. Tapi apakah itu positif atau negatif? Tentunya kita pertimbangkan karena seberapa bermanfaatnya konten itu. Kan kita maunya masuk surga, toh nanti kalau banyak bikin konten negatif, bikin orang menderita, yakin masuk surga. Gitu kan? Saya nggak bisa ngomong benar atau salah. Saya juga belum pernah ke sana, gitu kan? Tapi saya meyakini bahwa kalau kita membuat konten-konten yang buruk, tentunya akan banyak orang menderita, yang menderita nanti siapa? Kita juga. Apabila negara kita rusak, negara kita menderita, negara kita rugi, yang rugi siapa? Bukan sekedar negara kita, tapi saya juga. Tapi tadi Mbak Rini katakan, PPKM gimana? Oh, saya nggak ikutan. Tapi saya nggak nyebar yang benar, ujungnya saya juga kena, nggak bisa kemana-mana, para PPKM kan, Bapak dan Ibu juga semua kena kan? So, manfaatnya apa dari keputusan yang kita ambil? Apakah keputusan itu positif atau negatif? Akhir kata, saya ingin menyampaikan, saring terlebih dahulu informasi sebelum kita sharing. Karena itu buktinya kita care sama orang lain. Gitu. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu serta teman-teman sekalian. Saya kembalikan ke Mbak Reni. Baik, terima kasih Pak Sandi. Pak Sandi, saya mau berkata jujur, jadi semua yang Pak Sandi ucapkan, broadcast-broadcastan itu semuanya sudah pernah saya alami. Dari mulai yang kalau tekan 3 kali bisa masuk surga, itu udah sering banget ada saya dapat. Kemudian kalau misalnya apa tadi yang sebaran-sebaran yang bisa hamil itu juga saya dapat, luar biasa. Pak Sandi udah kayak Cenayang ya. Ternyata dengan kata lain, memang broadcaster itu sebenarnya udah umum banget gitu ya, ada di masyarakat Indonesia. Betul. Gitu. Tapi tanpa disadari, orang masih ada aja yang percaya gitu. Padahal secara logika, nalar mudahnya aja itu hal yang nggak mungkin gitu ya. Kadang-kadang kita suka... Ya, seperti itulah. Mungkin ini pemahaman kita, tapi semoga yang belajar webinar pada hari ini sudah mengerti. Jadi nanti kalau misalnya besok-besok atau hari ini juga gitu, ketika mendapatkan broadcastan seperti itu, udah tahu, aduh ini hoax, sudah berhenti saja di kita, jangan disebarkan kembali. Terima kasih Mas Sandi, pemaparannya luar biasa. Nanti kita akan bertemu lagi di sesi tanya-jawab tentunya. Baik, nah ini untuk para peserta webinar luar biasa, sudah langsung bertambah, sekarang sudah ada 107 peserta, keren banget. Ini baik ada yang tadi di Bandar Lampung, kemudian ada yang di Aceh, ada yang di Jambi, ada yang di Jakarta, ada yang di Kabupaten Pesisir Barat, semuanya luar biasa. Kalau misalnya masih mau terus bagi-bagi linknya boleh banget kan, daripada bagi-bagi link hoax, langsung aja sebarin. Jadi ini ada webinar yang kece banget, temanya luar biasa, bersama lawan kabar bohong alias hoax. Nah, saya juga masih mau mengingatkan untuk para teman-teman saya yang mungkin baru bergabung, nggak ngerti gimana caranya kalau mau bertanya, jadi langsung aja bertanya di kolom chat. Di satu kolom langsung isinya nama, kemudian nomor WhatsApp harus sesuai dengan nomor WhatsApp ketika Bapak dan Ibu mendaftar acara ini. Kemudian akan bertanya kepada narasumber siapa dan pertanyaannya apa. Karena akan mendapatkan digital money, jadi bisa pilih. Ada 3 pilihan, yaitu ada OVO, ada GoPay, dan juga ada link aja. Seru ya, kita belajar bareng, belajar bersama-sama, plus dapat cuan, dapat ikoi-ikoi kalau kata anak-anak zaman sekarang. Jadi langsung aja, penuhin kolom chatnya dengan pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa tentunya, biar nanti bikin bingung panitia untuk memilih. Nah loh, oke, saya akan mau ke narasumber saya yang berikutnya. Ini sudah ada Ibu Dr. Erlina BSHMH, beliau adalah Dekan Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung. Assalamualaikum Ibu Erlina. Oke, suaranya masih belum terdengar nih, Bu. Oke. Nah, sudah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat sore semuanya.
Ibu Erlina tadi udah dibilang cantik sama Mbak Poppy, sekarang saya mau bilang lagi, Ibu Erlina memang beneran cantik ternyata. Karena satu-satunya cewek ya. Betul dia, satu-satunya perempuan narasumber. Nah, Bu Erlina, saya mau dong, saya ini sejujurnya saya belum pernah ke kota Bandar Lampung, tapi saya pengen diajak jalan-jalan virtual sama Bu Erlina, jadi boleh diceritakan lah sama saya. Di Bandar Lampung itu suasananya sekarang seperti apa, Ibu? Silahkan. Oh, sekarang suasana di Bandar Lampung untuk sore ini panas. Oh, kalau okay. Tadi pagi itu mendung. Oh gitu. Banyak ya. Jadi cuaca sekarang ini berubah-ubah. Jadi kalau pagi hujan, kadang-kadang sore seperti ini udah mulai panas. Oke. Okay. Selama pandemi Bu, selama pandemi masyarakat di sana gimana Bu? Jadi lebih sepi kah atau tetap berjalan normal tapi prokesnya lancar atau seperti apa? Oh iya, di Bandar Lampung tetap mengikuti aturan PPKM. Jadi seperti saya saja di Universitas Bandar Lampung, ini kita sampai tanggal 23 masih PPKM, jadi semua WFH. Kecuali dalam keadaan mendesak, tapi terbatas dengan tetap menggunakan prokes. Luar biasa, baik. Ibu Erlina ini akan berbicara seputar digital culture, ini nggak bisa dipungkiri ya Bu. Pergeseran budaya itu di era digital ini makin banyak nih. Nah, kita harus pinter-pinter juga tentunya, apalagi berbicara tentang hoax. Langsung saja, Ibu Erlina ini waktu pemaparannya 20 menit, nanti izinkan saya di 5 menit terakhir untuk mengingatkan. Waktu dan tempat saya persilahkan, Ibu Erlina. Oke, baik. Saya share screen dulu ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Tabi Pun. Suara saya kedengaran, Bu? Terdengar, Ibu. Terdengar ya. Iya. Takutnya, karena cuaca, takutnya nggak mendukung ya. Ya, Tabi Pun. Ini merupakan salam bagi masyarakat Lampung ya, Bapak, Ibu sekalian. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Jadi kebetulan saya kebagian ini materinya dari panitia tentang digital culture atau budaya digital. Kebetulan ada temanya bahwa mengenalkan produk lokal sebagai kekayaan intelektual milik komunal di dunia internasional melalui e-commerce. Nah, kita lihat dulu apa yang dimaksud dengan budaya digital. Nah, di sini budaya digital ini merupakan hasil olah pikir, kreasi, dan cipta manusia berbasis teknologi. Nah, jadi artinya tidak bisa kita pungkiri bahwa digital ini pun merupakan hak kekayaan intelektual yang harus kita amankan. Kemudian seperti yang Ibu Queen Poppy tadi adalah sebagai konten kreator, dia menghasilkan segala macam program, baik YouTube, kemudian ini semua adalah merupakan hak kekayaan intelektual. Jadi juga dengan adanya digital, budaya digital pada saat ini, kita harus mengamankan aset-aset kita atau hak kekayaan intelektual kita. Nah, budaya digital ini adalah konsep yang menyelimuti gambaran gagasan bahwa teknologi dan internet secara signifikan ini membentuk cara kita berinteraksi. Apalagi sekarang di masa pandemi tentunya. Kemudian berperilaku, berpikir, berkomunikasi sebagai manusia dalam lingkungan masyarakat. Dan ini merupakan produk dari teknologi yang luas dan tersebar di berbagai macam masyarakat. Nah ini. Kemudian budaya digital ini juga merupakan persyaratan dalam melakukan transformasi digital, karena penerapan budaya digital kepada masyarakat ini untuk mengubah pola pikir atau mindset agar dapat beradaptasi dengan perkembangan digital.
Jadi kita ketahui sekarang apalagi masa pandemi bahwa kita tidak bisa selalu bertatap muka atau berhadapan langsung atau melalui offline, melainkan kita harus mengubah mindset kita bahwa kita bisa bertemu walaupun melalui digital atau online. Apakah budaya digital ini memiliki budaya? Jelas bahwa sekarang bahwa digital ini merupakan ya, sudah merupakan budaya bagi masyarakat kita. Mulai kita mau tidur sampai kita bangun tidur dan mau tidur kembali, kita selalu berhadapan dengan digital atau menggunakan digital. Salah satu contoh misal, kalau kita takut kesiangan bangun, maka kita pasang alarm. Kemudian kalau kita mau keluar rumah, tentunya kita takut nanti ada badai, ada hujan dan sebagainya, kita lihat cuaca juga melalui digital. Kemudian kita buka Instagram, Facebook, Twitter dan sebagainya. Kemudian kadang-kadang kita minat juga mengintip media sosial teman. Kita buka. Ini kadang-kadang iseng-iseng sambil mau tidur juga demikian. Nah, kemudian bagi ibu-ibu tentunya yang apa namanya hobi nonton drakor misalnya, karena sedang mengajar maka tidak bisa mengikuti drama kesukaannya, maka ini bisa ya, mengejar ketinggalan dari seri drakor tersebut yang sudah ditayangkan tadi malam juga dengan digital. Nah, jadi artinya bahwa digital pada saat ini, pada masa sekarang ini, bahwa memang sudah membudaya. Nah, ini area luas dari budaya digital. Ini sejarah, kemudian pendidikan, sains. Sekarang kita lihat di masa pandemi sekarang. Jadi mahasiswa pun kuliah, bahkan kuliah ke luar negeri pun dia bisa melalui digital. Nah, begitu juga ya, begitu juga dalam hal bisnis. Nah, saya akan menjelaskan bahwa area luas budaya digital ini yang berhubungan dengan masalah bisnis. Kita lihat bahwa jadi pengaruh budaya digital pada bisnis. Jadi yang pertama adalah membuat dampak organisasi melalui transformasi digital. Yang tadinya kalau kita membuat alat bukti tanda pembayaran, maka kita menggunakan kuitansi dengan kertas. Sekarang kita sudah menggunakan kuitansi dengan digital. Begitu juga para pihak yang akan mengadakan kesepakatan, ya, akan mengadakan kesepakatan, perjanjian antara kedua belah pihak, baik misalnya masalah penggunaan produk lokal masyarakat dengan lisensi, juga ini bisa dilakukan secara digital. Nah, transformasi digital dalam hal ini adalah mantra atau kunci bisnis pada saat ini. Nah, kita lihat bahwa penerapan teknologi harus memperhatikan keadaan budaya di wilayah atau masyarakat sekitar. Nah, kemudian budaya digital ini juga dapat membantu mengenalkan produk lokal. Nah, ini yang akan saya jelaskan. Produk lokal, kekayaan intelektual, milik komunal ya di dunia internasional melalui e-commerce. Nah, kita lihat dulu bahwa di sini kita lihat ini pengertian dan bentuk kepemilikan kekayaan intelektual. Bahwa kita tahu adalah kekayaan intelektual, tadi sudah saya jelaskan bahwa kekayaan intelektual itu adalah hak yang timbul dari kemampuan olah pikir seseorang. Bisa menghasilkan suatu proses, bisa menghasilkan suatu produk yang berguna tentunya bagi manusia dan ada manfaatnya, sehingga ini mempunyai manfaat ekonomi tentunya. Nah, kemudian pada intinya bahwa kekayaan intelektual itu adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada kreator, kepada Mbak Novi tadi, kepada inventor,
pada penemu teknologi, kepada desainer, pada pencipta yang berkaitan dengan kreasi atau karya intelektual. Nah, ini hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual ini, kepemilikannya ini ada dua. Ada dimiliki oleh komunal, ada yang dimiliki oleh personal atau individu. Ntar saya pindahkan dulu ini. Nah, kita lihat di sini bahwa kepemilikan komunal, ini salah satu contoh misalnya ekspresi budaya tradisional. Kemudian pengetahuan tradisional, indikasi geografis, sumber daya genetik. Nah, ini dimiliki oleh komunal, artinya tidak bisa dimiliki oleh orang perorangan. Nah, yang kedua ini adalah pemilikan personal. Salah satu contoh hak cipta misalnya. Tadi Bu Novi tadi ini mempunyai hak cipta hasil karya kreatornya. Kemudian ada lagi hak paten, hak merek, dan sebagainya. Nah, tetapi dalam hal ini yang akan saya bahas ini adalah kepemilikan komunal. Jadi produk lokal yang dimiliki oleh masyarakat yang bersifat komunal, tidak dimiliki oleh orang perorangan. Nah, kita lihat bahwa tadi saya sudah jelaskan salah satu hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh masyarakat komunal itu adalah ekspresi budaya tradisional. Nah, ini dasar hukumnya atau diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Bahwa ekspresi budaya tradisional di dalam wacana tingkat internasional sering digunakan istilah traditional culture expression atau TCES. Ya. Secara ringkas adalah bentuk-bentuk ekspresi budaya tradisional. Salah satunya adalah tari-tarian. Nah, kita tahu bahwa di daerah pesisir barat atau di daerah-daerah yang lain. Kebetulan, Bu, saya ini adalah putri dari Lampung Barat, yang notabene tadinya adalah termasuk pesisir barat. Ya, jadi saya asli orang Lampung Barat. Dan di sini saya tahu bahwa ekspresi budaya tradisional yang berupa tarian-tarian ini sangat banyak yang dimiliki oleh masyarakat lokal, masyarakat pesisir barat tentunya. Salah satu contoh misalnya bahwa ada tarian yang terkenal, tarian-tarian yang terkenal. Ini ada tarian nyambai di daerah Lampung Barat. Tentunya daerah Lampung Barat itu tarian-tarian nyambai. Ada cara tarian-tarian tersendiri yang punya kekhasan tersendiri. Nyambai itu adalah upacara. Ya. Upacara sebelum hari H-nya, jadi malamnya, itu dia ada acara malam kesenian. Jadi malam kesenian, dan di situ dari setiap daerah atau dari setiap kampung itu akan mengeluarkan tarian-tariannya sendiri. Nah, ini merupakan adalah ekspresi budaya tradisional masyarakat, khususnya daerah pesisir barat atau Lampung Barat. Kemudian lagu. Nah, lagu. Ini ada lagu-lagu khas daerah Lampung atau mungkin daerah-daerah yang lain juga setiap daerah itu mempunyai lagu khas tersendiri. Nah, kemudian ini istilahnya kalau daerah Lampung Barat dan pesisir barat, ini lagu-lagu ini namanya adalah waya. Nah, ini adalah merupakan harta kekayaan intelektual komunal. Ini milik masyarakat komunal yang harus diamankan, yang tidak harus apa namanya dijaga, yang supaya kepemilikannya tidak diakui oleh masyarakat daerah yang lain. Kemudian kerajinan tangan misalnya, kerajinan tangan ini yang terkenal di daerah Lampung itu adalah tapis. Ya, tapis, kerajinan tangan. Nah, tapis ini ada yang dibuat kain, ada yang dibuat baju, ada yang dibuat tas. Nah, kerajinan tangan ini bahkan di Lampung sendiri, ini yang paling terkenal adalah tapis
skrui. Tapi skrui. Nah, kenapa tapi skrui? Karena tapis kerui itu mempunyai keistimewaan tersendiri dibandingkan dari tapis-tapis yang lain yang ada di daerah Lampung. Nah, dan ini juga harus diamankan dalam era digital ini karena dunia tanpa batas, maka harus kita amankan. Nah, kemudian ada upacara-upacara adat. Upacara adat salah satu yang terkenal dan tentunya yang sudah didaftarkan sebagai kepemilikan masyarakat lokal, yaitu masyarakat pesisir barat, ini ada upacara ngejalang kubo. Ngejalang kubo, ada istilah nanti, ngejalang kubo. Ngejalang kubo itu adalah upacara-upacara tertentu, upacara pada waktu-waktu tertentu, ini upacara selamatan untuk kuburan, ya, di kuburan, ngejalang kubo namanya. Dan ini bisa kita lindungi dan ini bisa kita manfaatkan ekonominya. Salah satu contoh misalnya, kalau kita kenal di Bali itu ada upacara-upacara ngaben misalnya. Nah, kenapa tidak di pesisir barat? Ini merupakan Balinya Sumatera. Apa yang tidak ada di pesisir barat yang ada di Bali. Nah, itu. Jadi upacara-upacara seperti ini bisa untuk menarik wisatawan asing untuk masuk ke pesisir barat sehingga ini nanti akan meningkatkan nilai ekonomi. Kemudian cerita-cerita rakyat. Nah, cerita rakyat dongeng-dongeng zaman dulu saya yang paling ingat saya kalau untuk daerah Lampung Barat atau khususnya pesisir barat dan Lampung Barat itu ada cerita-cerita rakyat. Ada namanya si Kuring. Jadi kalau orang Lampung Barat atau pesisir barat nyebut er itu adalah pakai er. Jadi si Kuring. Nah, si Kuring itu adalah harimau jadi-jadian dan itu sangat terkenal itu. Nah, ini adalah cerita rakyat dan ini merupakan hak kekayaan milik masyarakat lokal. Nah, semua hak kekayaan milik masyarakat lokal ini bisa ya, dimanfaatkan nilai ekonominya tentunya ya, melalui budaya digital ini. Dengan di-upload di YouTube, di-upload di internet dan sebagainya, maka ini bisa mengundang warga-warga negara asing untuk masuk sebagai wisatawan ke daerah pesisir barat. Nah, kemudian, nah ini adalah ekspresi budaya yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian di bandara di pesisir barat itu juga terkenal ada tenun tadi adalah tapis, kemudian ada anyaman. Nah, di daerah pesisir barat dan Lampung Barat pada umumnya ini zaman dahulu kita kalau pesta itu tidak menggunakan tas ya, melainkan menggunakan bakul. Ada bakul yang dibuat anyaman yang mempunyai gambar dan warna-warni tersendiri. Dan itu merupakan kekayaan intelektual yang dimiliki oleh masyarakat adat di daerah pesisir barat dan bahkan Lampung Barat. Nah, kemudian ada lagi arsitektur. Arsitektur miliknya pesisir barat atau Lampung Barat. Ini salah satu contoh misalnya. Kalau dulu semua rumah-rumah di Lampung Barat, bahkan di pesisir barat itu adalah rumah panggung. Nah, jadi arsiteknya, jadi ada ukiran-ukirannya tersendiri dan arsitekturnya adalah mencirikan ini rumah adat dari Lampung Barat. Dan mungkin sekarang bisa kita lihat, ini masih ada di taman ini, bahkan di Bandar Lampung juga bisa kita lihat ada salah satu contohnya.
Nah, jadi untuk ya, untuk mengamankan hak kekayaan intelektual milik komunal, maka kita harus mendaftarkan pengetahuan tradisional dan sebagainya ini. Ini harus kita daftarkan. Harus kita daftarkan. Supaya ini dilindungi. Dan semua data-datanya ini disimpan di pangkalan data. Juga menggunakan digital. Sehingga orang-orang yang akan memanfaatkan apa namanya kekayaan intelektual yang milik lokal tersebut ini harus seizin dari masyarakat lokal. Nah, ini salah satu contoh bahwa ekspresi budaya tradisional yang sudah didaftarkan, yang sudah terdaftar miliknya Kabupaten Pesisir Barat dan miliknya Kabupaten Tanggamus. Salah satu contoh misalnya di sini ada namanya Hadraugan. Hadraugan. Jadi Hadraugan itu hadra. Nah, sebetulnya ini kalau namanya ugan, ya ugan itu sebetulnya bahwa ini salah satu suku di daerah Sumatera bagian selatan. Nah, tetapi karena hadranya tersebut terkenal di pesisir barat, maka didaftarkanlah oleh masyarakat pesisir barat namanya Hadraugan. Kemudian ada lagi Pincak Hakot. Hakot, Pincak Hakot. Pincak Hakot. Pincak Hakot ini adalah salah satu kesenian. Dan ini digunakan pada upacara-upacara adat pada saat pesta-pesta adat. Ini ada pincak, jadi pincak itu adalah sama dengan pincak silat. Ini beradu antara pengantin dari pengantin pria dan pengantin wanita. Dan ini sudah didaftarkan. Nah, kemudian ada belah ketupat. Ya, belah ketupat. Belah ketupat ini merupakan suatu kerajinan tangan. Kemudian ada festival Teluk Semangka. Kemudian ada tari Dibingi Bakas. Nah, kemudian ada Ngejalang Kubo saya sebutkan tadi. Nah, ini adalah salah satu contoh ekspresi budaya tradisional. Ini merupakan kekayaan intelektual milik masyarakat lokal yang harus diamankan dengan era digital pada saat ini bahwa dunia tanpa batas kekayaan intelektual kita bisa saja diakui oleh negara lain. Dan banyak contoh-contohnya bahwa hak kekayaan intelektual kita ini sudah diakui oleh negara-negara lain. Nah, dengan adanya budaya digital pada saat ini, maka kita harus berupaya bahwa semua hak kekayaan intelektual kita tersebut harus kita daftarkan dan harus kita lindungi. Kalau kita sudah mendaftarkan, maka masyarakat di daerah pesisir barat atau daerah yang lainnya ini mempunyai hak eksklusif yang diberikan negara. Hak untuk menggunakannya sendiri, memakai sendiri. Jadi hak ekonominya bisa dimanfaatkan. Kemudian kalau ada orang yang akan menggunakan harus seizin atau lisensi dari masyarakat lokal. Nah, ini. Kemudian selain ekspresi budaya tradisional, ada juga pengetahuan tradisional. Pengetahuan tradisional ini juga merupakan kekayaan intelektual komunal. Nah, contohnya misalnya, ini kecakapan teknik. Salah satu contoh misalnya, pengetahuan tradisional itu pembuatan tempe. Pembuatan tempe. Kemudian, keterampilan pembuatan keris, pembuatan tenun, kemudian pengetahuan pertanian misalnya, seperti sistem subak di Bali. Semua ini merupakan contoh-contoh kekayaan intelektual yang miliknya komunal, yang harus kita amankan dengan adanya budaya digital pada saat ini. Kemudian ada lagi pengetahuan ekologis atau ilmu astronomi tradisional. Nah, saya ingat dulu zaman dulu, bahwa
kata orang-orang tua kita dulu di Lampung Barat dan pesisir barat sana. Kita lihat, kalau nelayan itu mau melaut, lihat dulu bulannya, bulan purnama atau tidak. Ini adalah pengetahuan tradisional, bulan purnama atau tidak. Kalau dia bulan purnama, maka ikannya ya, ikannya nanti sedikit yang bisa ditangkap. Sehingga kalau nelayan itu mau turun ke apa namanya laut, maka dilihat harus bulannya sudah gelap sehingga tangkapan masyarakat itu akan banyak. Kemudian pengetahuan pengobatan misalnya. Nah, ini manfaat penggunaan minyak sumbawa dan cara pembuatannya. Ini semua adalah hak kekayaan intelektual milik masyarakat lokal. Milik masyarakat lokal. Bu Erlina, ini saya potong sebentar waktu pemaparannya, tinggal 3 menit lagi ya, Bu. Terima kasih banyak. Oke. Nah, kemudian ada lagi sedikit lagi bahwa hak kekayaan intelektual yang milik komunal ini adalah sumber daya genetik. Sumber daya genetik ini ada tumbuh-tumbuhan, ada hewan, kemudian ada mikroorganisme, mikroba, atau bakteri atau virus, pada tuak, pada tempe, berem, makanan fermentasi, salah satu contoh misalnya tempoyak. Nah, di pesisir barat, ya di pesisir barat yang termasuk sumber daya genetik yang harus diamankan oleh masyarakat lokal. Ini adalah salah satunya kita punya ikan tuhu. Ikan tuhu. Nah, ikan tuhu ini tidak ditemukan di daerah yang lain, ya. Jadi ikan tuhu. Nah, ikan tuhu ini terkenal sekali. Jadi ikan tuhu mana? Ikan tuhu, tuhu kerui. Nah, ini adalah sumber daya genetik yang juga dimiliki oleh masyarakat komunal, masyarakat pesisir barat yang juga harus dilestarikan. Nah, kemudian ada lagi indikasi geografis. Indikasi geografis ini juga merupakan kekayaan komunal yang salah satu contoh misalnya di pesisir barat kita ada apa ya, salah satu tanaman yang getahnya diambil, saya lupa ya apa itu, damar mata kucing. Nah, damar mata kucing itu tidak ditemukan di daerah yang lain. Nah, ini juga harus dilindungi. Ini miliknya masyarakat pesisir barat. Ya, miliknya masyarakat pesisir barat. Jadi kalau ada orang yang akan memanfaatkannya, juga harus melalui izin atau lisensi dari masyarakat pesisir barat. Oke, saya kira jadi kesimpulannya bahwa untuk mengenalkan kekayaan intelektual yang kepemilikannya adalah masyarakat komunal yang sudah saya jelaskan tadi, ada pengetahuan tradisional, ada ekspresi budaya tradisional, ada indikasi geografis. Ini dengan adanya budaya digital pada saat ini, maka pemerintah dan masyarakat ini harus mengamankan supaya kekayaan intelektual yang kita miliki ini tidak bisa diakui dan tidak bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang lain tanpa membayar royalti atau membayar ekonominya. Oke, karena ini salah satu contoh misalnya indikasi geografis ya, bahwa jadi saya kira karena waktunya sudah habis, saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Erlina, tadi saya sempat nih karena kita makin cakap digital, jadi begitu saya tadi Ibu Erlina berbahasa Lampung, saya tadi sempat browsing, benar nggak ya? Terima kasih Ibu Erlina. Terima. Kalau bahasa Lampungnya nerima juga. Oh gitu. Iya, kalau terima kasih kan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Lampungnya nerima juga. Oh, nerima juga gitu, nah, berarti. Kan oh. Kalau Lampung itu R-nya itu pakai up. Oh, orang gitu. Jadi orang yang enggak bisa pakai R. Itu ciri orang Lampung. Nah, kalau ini benar enggak? Ibu Erlina sekop beno. Itu benar enggak?
Terima kasih. Jadi perlu saya jelaskan bahwa Lampung ini ada yang beradat Saibatin yang pakai dialek api. Okay. Ada lagi yang apa namanya dialek O. Jadi yang digunakan tadi itu adalah dialek O. Tapi saya ngerti. Okay. Terima kasih. Sama-sama Ibu Arila, saya juga berterima kasih atas pemaparan yang luar biasa. Kita nanti akan bertemu lagi di sesi tanya jawab tentunya. Itu dia tadi Ibu Arlina yang sudah memaparkan seputar digital culture. Dari Ibu Arlina, saya bisa mengetahui bahwa luar biasa sekali kekayaan alam dari pesisir barat dan juga Lampung luar biasa ya. Yuk mari sama-sama kita lindungi, mari sama-sama kita explore dengan baik dan benar. Kalau sekarang apalagi di era digital, mari sama-sama explore-nya secara digital. Kita sebarkan, kita bikin konten-konten positif seputar kekayaan alam yang ada di Lampung dan juga pesisir barat tentunya. Luar biasa. Nah, saya juga nggak bosan-bosan untuk mengingatkan, yuk banjiri lagi kolom chatnya dengan pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa, biar kita bikin panitianya bingung nih, saking pertanyaannya bagus-bagus. Caranya gimana? Langsung aja di kolom chat, sebutkan nama, kemudian nomor WhatsApp, kemudian akan bertanya kepada narasumber siapa dan pertanyaannya apa. Lalu pilih aja, ada 3 pilihan digital money. Ini ada pilih OVO, kemudian ada GoPay, dan juga ada link aja. Coba dong sekarang saya mau bertanya nih kepada 106 partisipan saya. Siapa yang masih semangat? Coba di raise hand. Yang masih semangat, yang masih semangat? Saya, ayo, ayo, di raise hand. Pada semangat semuanya? Wih, semangatnya luar biasa. Terima kasih Mas Muhammad Alfi, Mbak Osi, Mbak Ikima, Mas Syaril. Luar biasa, masih semangat. Keren ya, mari. Kita semangat sampai akhir tentunya. Baik, sekarang saya mau lanjut ke pemapar saya yang ketiga. Ini sudah ada Bapak KT Oking Ganda Miharja SHMH. Beliau adalah Sekjen BPP Perkumpulan Advocated Indonesia atau PAI, CEO Medinas Group dan juga owner Anjum Bank Oking Hotel dan Resort. Assalamualaikum Bapak Oking. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul nggak sih saya memanggil? Apa tuh? Saya jawabnya harus apa? Ya pun. Ya pun. Ya pun. Selamat. Gimana Pak? Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, salam kebajikan. Biar lengkap. Iya, betul sekali. Ini betul saya manggilnya Pak Oking atau? Abang, Bang Oking. Jadi Bang lebih dikenal Oking dengan sebutan Bang Oking. Itu dia. Makanya saya sebenarnya udah pengen banget manggil Bang Oking. Cuma saya harus izin dulu. Kan kalau kayak gini jadi udah afdol nih. Sudah sah manggilnya Bang Oking. Oke, okay, Bang Oking ini bakalan menjelaskan seputar tentang digital skill. Saya akan ngobrol-ngobrolan nanti aja setelah pemaparan. Jadi waktunya pemaparan dulu. Ini waktu pemaparannya 20 menit. Nanti izinkan saya untuk di 5 menit terakhir mengingatkan. Waktu dan waktu yang persilahkan, Bang Oking. Rekan-rekan semua, teman-teman, adik-adik, khusus untuk panitia, mohon bisa dibantu tayangan makalah yang sudah dikirim. Oke, sebentar. Baik, ini saya konfirmasi kepada teman-teman saya, panitia, untuk dibantu share screen-nya. Sambil kita menunggu teman-teman saya membantu share screen. Jadi karena tadi penjelasan sudah lengkap dari Pak Sasmita, sangat detail, dari Ibu Erlina juga sudah sangat mendetail tentang bahkan tentang budayanya nyaris lengkap. Kalau di kampus itu mungkin sudah berapa SKS itu Bu ya. Jadi saya hanya ingin menambahkan, artinya kan kurang abdol sebenarnya kalau tidak diberikan makalah ya. Karenanya saya makalah pada kesempatan ini tentang etika berdigital. Etika berdigital karena penting ini. Di samping itu nanti akan ada saya tambahkan sesuai dengan profesi saya ya, profesinya banyak nih, advokat juga, pengusaha juga. Ada politikus juga, jadi ada nanti saya sisipkan landasan hukum kenapa harus kita beretika dalam
berdigital. Artinya dalam bersosial media atau berhubungan dengan dunia maya. Oke? Etika berdigital. Next. Etika adalah suatu aturan atau norma yang digunakan sebagai pedoman seseorang dalam bertingkah laku. Jadi penggunaan norma ini sangat berkaitan dengan sifat baik dan sifat buruk yang terdapat di masyarakat. Ada juga yang mengartikan etika sebagai sebuah ilmu mengenai kesusilaan dan juga perilaku manusia. Next. Etika digital adalah tata cara sopan menggunakan media sosial kepada orang lain. Etika digital digunakan untuk memberikan dan bercakap komunikasi bersama orang lain. Artinya, etika digital meliputi kemampuan individu Halo, Bang Oki. Halo, Bang Oki. Oke, kita tunggu. Nah, itu dia. Di media sosial. Oke. Next. Sebenarnya apa sih tujuan dibuat adanya etika digital? Jadi, seperti kita ketahui dalam semua profesi itu ada kode etik atau etika. Mungkin di digital kode etiknya mungkin dibatasi oleh undang-undang ITE ya. Tapi arti apapun yang kita lakukan saat ini memang sudah selayaknya, sudah seharusnya ada kode etiknya. Apa sebenarnya tujuan dibuatnya etik ini? Etika yang ada dalam pengguna media digital dilakukan secara bertanggung jawab. Untuk itu diperlukan kemampuan kita semua menyaring, memilah informasi, dan mengakses konten positif dalam penggunaan digital. Seperti tadi sudah Sasmita itu kan dengan tujuan untuk menjaga perasaan lain. Nah, jadi artinya kita juga harus memahami, ya kan, jangan berkomunikasi dengan ini membuat orang tersinggung, menambah musuh. Karena sesungguhnya kita berkecimpung, kita berkomunikasi di media digital atau dunia maya itu sejatinya seharusnya menambah teman, menambah sahabat, menambah relasi yang jauh, ya kan? Kemudian mungkin bisa menjadi pintu rezeki juga, artinya bisa mendapatkan rezeki. Nah, tujuannya perasaan dan kenyamanan itu penting karena kalau ada orang-orang yang tersinggung dan tidak suka dengan apa yang kita sampaikan, tentunya dia akan menuntut dan itu akan menjadi persoalan hukum. Artinya etika berkenaan dengan hidup yang baik dan dapat menjadi alat kontrol kita dalam melakukan suatu tindakan. Next. Konsep dalam komunikasi digital ada 7 konsep yang bisa saya rangkum. Pertama, dunia maya, realistis maya, chat room, MUD dan bot, keinteraktifan, kemudian hypertext, 7 multimedia. Apa sih yang disebut dengan 7 itu tersebut? Saya akan menjelaskan satu ya. Pertama, dunia realita yang terhubung secara global, didukung dan terakses komputer, multidimensi, artificial atau virtual,
dalam hal ini komputer adalah sebuah jendela. Jadi komputer, handphone kita itu adalah jendela dari dunia maya. Selanjutnya, realitas maya. Realitas maya itu virtual reality, merujuk pada pemakaian komputer, simulasi pengalaman dengan cara yang sama dan realitas, realita. Artinya setelah dunia maya ada namanya realitas maya. Kemudian akan tercipta komunitas maya. Ya. Ketiga, komunitas maya. Ada penjelasannya di next ya. Komunitas maya adalah komunitas-komunitas yang muncul di komunikasi elektronik. Orang-orang tinggal di dunia memiliki tertarikan sama, kumpul untuk membicarakan dalam komunitas maya. Jadi setelah kita saling kenal, ya, setelah saling kenal dalam komunitas, kemudian kita akan terhubung satu sama lainnya. Next, operator, mohon next. Kemudian keempat chat room, MUD dan bot chat room ya. Jadi ruang obrol yang memungkinkan kita untuk berkomunikasi dengan orang lain yang belum kita kenal. Chat room ini mudah kita komunikasi. Nah, artinya di samping chat room ada yang namanya MUD. MUD itu multi user domain, adalah suatu permainan interaktif yang canggih atau sebuah multi yang memungkinkan kita melakukan peran-peran fantasi dan mengeksplorasinya. Nah, jadi artinya chat room ini dilengkapi dengan mute dan bot yang berguna untuk mengeksplorasi dunia maya tersebut. Kemudian kelima, keinteraktifan. Keinteraktifan ini Lois H. dan Lincoln James menyatakan bahwa interaktivitas pada World Wide Web memiliki dimensi penting. Ya. H. and James 1998 mengatakan itu, daya hibur itu seperti games. Games itu permainan dan kuis-kuis partisipasi merupakan pilihan alternatif untuk daya hubung situs lengkang melibatkan pengguna. Jadi artinya keinteraktifan itu dalam dunia maya banyak pilihannya dari games maupun kuis-kuis. Nah, selanjutnya hypertext. Hypertext yaitu spot-spot pada halaman web yang diklik oleh pengguna untuk berpindah ke spot lain. Jadi artinya hypertext ini dalam dokumen yang sama maupun dalam situs yang ada dalam internet. Nah, selanjutnya yaitu multimedia. Multimedia adalah sebuah sistem komunikasi yang menawarkan perpaduan teks grafik, ya, kemudian suara, video, dan si. Nah, jadi artinya dunia maya itu mencakup termasuk yang saya sebutkan tadi, ya. Artinya semua mungkin teman-teman sudah paham, ya, karena pada dasarnya semua pengguna dunia maya sudah mengetahui apa yang saya sampaikan tadi. Saya hanya ingin mempertajam upaya untuk next ya, upaya dari teman-teman untuk mengurangi masalah penyalahgunaan media sosial ya, perilaku etis perlu diupayakan. Menurut Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2003 tentang informasi dan transaksi elektronik, undang-undang itu ada 5 pasal yang mengatur etika bermedia sosial. Mulai dari pasal 27
sampai pasal 30, baik menyangkut konten yang tidak selayaknya diunggah maupun penyebaran hoaks dan ujaran kebencian, termasuk juga menjebol data tanpa izin. Jadi gini, ini penting untuk teman-teman semua untuk melengkapi yang disampaikan oleh Pak Sandi dan Ibu Erlina. Tentu Ibu Dekan kita sebenarnya terkait hukum lebih pakar dari kita, tapi karena ini belum disampaikan, mungkin saya berkewajiban untuk menyampaikan di pasal 27 ya, mungkin bisa dibaca nanti lebih lengkapnya di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 ya, bahwa di pasal 27 itu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diakses informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Jadi artinya gini, jangan sekali-kali teman-teman men-share yang sifatnya pornografi ya. Jadi pornografi itu ada pasalnya. Nah, artinya lebih jelasnya mungkin secara bahasa gamblangnya gini, dalam bermedsos kita wajib membaca undang-undang ITE tersebut ya, bahwa pasal 27, pasal 28, 29 dan 30. Pasal 27 intinya itu kesusilaan. Kemudian ayat 2-nya, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diakses informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Jadi pertama kesusilaan, ingat ya pasal 27, kesusilaan. Kedua tentang perjudian. Jadi jangan sekali-kali teman-teman memakai medsos teman-teman untuk melakukan perjudian. Selanjutnya ayat 3, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat daya diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Saya ringkas ya. Jadi pertama itu kesusilaan, kedua perjudian, ketiga penghinaan atau pencemaran nama baik. Itu di pasal 27. Di ayat 4-nya itu yang menyangkut tentang pemerasan dan pengancaman. Poinnya, pasal 27 itu jangan melanggar kesusilaan, jangan menggunakan medsos untuk perjudian, jangan menghina dan mencemarkan nama baik, jangan melakukan pemerasan dan pengancaman. Pasal 28 ini intinya bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Jadi ini banyak juga nanti kalau merugikan konsumen di samping undang-undang ITE terjerat juga nanti ke undang-undang perlindungan konsumen. 28 ya. Ayat 2-nya, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan. Jadi ayat 2 dari pasal 28 ini itu yang sifatnya SARA. Yang paling sering mungkin yang paling sering terjerat ini di urusan SARA ini ya, suku, agama, ras, dan antar golongan. Next, pasal 29, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Jadi, ada orang yang melakukan ancaman kekerasan, umpamanya, awas lu, mohon maaf ya, gua bunuh lu, awas lu, gua hadang lu, awas lu. Nah, itu juga terkena jerat pasal 29 ya. Nah, jadi artinya teman-teman harus mempelajari ini ya, undang-undang ITE itu dari pasal 27 sampai pasal 30. Nah, sedangkan pasal 30 sendiri mengatakan bahwa ayat pertama, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun. Jadi contoh,
teman-teman mengakses komputer atau membobol lah ya data pribadi rekan-rekan ataupun kolega kita, itu akan terjerat oleh pasal 30 ayat 1. Kemudian ayat 2-nya, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan atau dokumen elektronik. Jadi itu sama ya. Jadi inti dari pasal ini ya, pasal ini bahwa jika kita membobol mengakses komputer orang tanpa izin atau data orang tanpa izin, itu akan dikenai sanksi pidana. Seperti yang terakhir terjadi, seorang pegawai Telkom membobol data pribadi Denny Siregar ya, itu dia terkena pasal 30 ini. Kemudian ayat 3-nya, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui atau menjebol sistem pengamanan. Pasal 1 dan 2 dan 3 ini sama, artinya menjebol data pribadi orang tanpa izin. Nah, itu sudah ada bukti seperti yang saya sampaikan tadi. Next, mungkin saya selesaikan dulu makalah, nanti akan saya tambah untuk memperdalam ya. Next, etika dan moral penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi saran saya ke teman-teman semua, gunakan teknologi informasi, komunikasi untuk hal yang bermanfaat. Jadi seperti tadi, yang bermanfaat itu rata-rata kan yang disebut manfaat itu kan menghasilkan uang. Itu yang praktisnya menghasilkan uang. Kedua, menambah teman, menambah saudara, menambah rekan, menambah kolega. Itu yang disebut menghasilkan. Bukan menambah musuh, apalagi dalam tanda kutip, kita gara-gara bermedsos dipidanakan orang. Selanjutnya tidak mengubah, tidak mengurangi, atau menambah hasil karya orang lain. Jadi jangan pernah menjiplak hasil karya orang lain itu tanpa izin. Kemudian tetap bersikap sopan dan santun, walaupun tidak bertatap muka secara langsung. Jadi walaupun kita tidak bertatap muka secara langsung, kita juga harus tetap menjaga kesopanan, attitude kalau kata orang dulu ya. Nah, kemudian tidak memasuki sistem informasi orang lain secara ilegal. Itu poinnya tadi, kita tidak masuk sistem informasi orang lain, karena itu kalau ketahuan itu akan pidana ya, dipidanakan oleh yang punya akun atau yang punya data tersebut. Menggunakan perangkat lunak yang asli ya, ingat ya, kita pakailah perangkat. Bang Oki, waktu pemaparannya 3 menit lagi ya Bang, makasih banyak. Siap. Menggunakan perangkat lunak yang asli dan menjunjung tinggi hak atas kekayaan intelektual, haki. Jadi pakailah barang asli, jangan barang palsu ya, karena kasihan orang-orang sudah menciptakan dengan kemampuannya, kemudian kita menggunakan barang palsu. Dan di samping itu barang palsu juga tidak awet. Kemudian tidak menyinggung dan tidak menyakiti perasaan pembaca saat sedang berinteraksi dengan orang lain. Jadi selalulah prinsipnya itu tadi, jangan menambah musuh tapi menambah kawan dan menambah rezeki. Tidak memasukkan dan menyebarkan hal-hal yang bersifat pornografi, kekerasan, dan merugikan orang lain. Kesimpulan. Etika digital adalah kemampuan individu dalam menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital atau netiquette dalam kehidupan sehari-hari. Dengan hadirnya internet dengan segala kemudahannya, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan seperti perundungan, ya, bullying itu bully ya, perdagangan orang, pencurian data pribadi, penipuan, kekerasan, kecanduan serta pelecehan seksual dan pornografi. Dalam menggunakan media digital mestinya diarahkan pada suatu niat dan sikap perilaku yang etis demi kebaikan bersama, demi meningkatkan kualitas kemanusiaan. Poinnya gini. Kalau dalam ajaran agama kita bahwa poin daripada media sosial ini, berdigital ini adalah artinya silaturahmi juga, tapi jarak jauh. Nah, silaturahmi itu kata agama kita memudahkan segala urusan.
Jadi ketika silaturahmi dalam media sosial itu tidak memudahkan urusan, berarti apa namanya tidak membawa manfaat. Kemudian membukakan pintu rezeki. Kemudian apa namanya mempermudah segala urusan, membukakan pintu rezeki dan memperpanjang umur. Jadi tiga tujuan dari silaturahmi menurut agama. Jadi jangan pernah melenceng dari ajaran agama itu tadi, itu satu. Kemudian dari hukum itu tadi, jangan ada yang kita langgar, ya. Bahwa kita harus tahu betul pasal mana dan pasal mana yang harus kita pelajari tadi. Seperti yang saya sampaikan, pasal 27 sampai pasal 30. Saya rasa nanti bisa diperdalam dengan pertanyaannya, pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan ini. Semoga bermanfaat pada kesempatan sore hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Bang Okeng ini pemaparannya, luar biasa lengkap. Nggak cuma sekedar belajar tentang digital skill, tapi juga ada pasal-pasal, ada juga yang berbau hukum. Jadi setidaknya kita tahu apa-apa aja yang ternyata nggak boleh ya, yang bisa kita lakukan di media sosial. Jadi dengan kata lain adalah jangan sembarangan menggunakan media sosial, karena ternyata ada pasal-pasal yang bisa saja menjerat kita. Bahaya loh. Oke, baik. Tadi Bang Okeng bilangnya tabik pun gitu ya. Saya sebenarnya harusnya jawab apa sih Bang? Iya pun. Iya pun. Iya pun. Iya pun. Terima kasih Bang Okeng. Saya nggak cuma diajarin sebentar. Kayaknya Mbak Reninya mesti kita undang ke Lampung dulu nih. Apalagi kita di pesisir barat itu ada sebenarnya kalau nggak corona ada pertandingan surfing internasional yang April dah ya kan, April bahkan bulan-bulan yang baik itu bulan Maret sampai September. Wow. Jadi sekarang masih bulan baik untuk surfing, tapi karena corona karena ini. Pandemi, iya betul. Ya. Intinya teman-teman kalau ingin berkunjung ke pesisir bisa hubungi kita, nanti kita bantu-bantulah, ya kan? Oke, siap. Bisa nginep di Bang Okeng Hotel dan Resort. Iya, bisa. Terima kasih, Bang Okeng. Kita nanti akan bertemu lagi di sesi tanya-jawab tentunya. Baik, itu tadi seputar pemaparan tentang digital skill. Dan sekarang, saya mau langsung ke pemapar saya yang berikutnya, pemapar terakhir saya, ada Bapak Koharudin ST, beliau adalah Kepala Seksi Layanan Hubungan Media yang akan berbicara seputar digital safety. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore. Selamat sore, Pak Kohar. Saya panggil ya, betul? Betul. Oke. Pak Kohar, ini gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah, ini langsung saja akan berbicara seputar pilar yang terakhir, karena tadi kita sudah berbicara tentang tiga pilar literasi digital, sudah ada digital culture, sudah ada digital skill, dan juga sudah ada digital ethics. Yang terakhir tentunya adalah yang tidak boleh terlewatkan, ini seputar digital safety. Waktu pemaparannya 20 menit, nanti izinkan saya di 5 atau 3 menit terakhir untuk mengingatkan. Silahkan Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih Bapak, Ibu, para narasumber dan para peserta webinar literasi digital hari ini. Perkenalkan, nama saya Koharudin. Saya berdinas di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta. Pada tema hari ini saya akan menjelaskan terkait bijak kenal Undang-Undang ITE, terkait ruang lingkup, dampak penerapannya, lalu Undang-Undang ITE terhadap penyebaran berita hoax dan berekspresi di dunia digital. Pastinya kita mengetahui bahwa perkembangan teknologi saat ini membawa perubahan yang sangat signifikan dari sebelumnya, pergeseran dari media
massa atau media internet, inilah pastinya menyebabkan semua informasi yang ditemukan bisa dengan sangat mudah. Dahulu mungkin masyarakat hanya bisa menerima informasi apa yang disuguhkan oleh media. Nah, namun saat ini sangat berbeda. Kita pasti paham bahwa semua orang bisa membagikan apapun ke dunia maya. Nah, mulai dari yang bersifat publik hingga kehidupan pribadi. Nah, tidak heran juga banyak portal media yang kemudian memfasilitasi masyarakat untuk bisa menjadi citizen journalist. Nah, berita dari masyarakat inilah yang selanjutnya akan dimuat di berbagai media massa maupun media online. Nah, hal ini juga dapat memberikan manfaat yang baik karena masyarakat bebas membagikan peristiwa yang terjadi di sekitarnya. Nah, sehingga berita yang dihasilkan juga biasanya lebih aktual dan lebih tepat. Nah, di samping itu juga karena kemudahan dan kebebasan informasi yang dibagikan di dunia digital saat ini, hal-hal yang bersifat pribadi seolah-olah tidak memiliki suatu batas dengan informasi yang publik. Nah, padahal informasi atau data pribadi seharusnya benar-benar kita harus jaga, tidak disalah gunakan oleh orang lain. Nah, media sosial juga saat ini menjadi bagian kehidupan yang tidak dapat dipisahkan dari orang-orang yang modern. Nah, faktanya di Indonesia sendiri frekuensi penggunaan media sosial sangatlah tinggi. Nah, tiap individu bisa menghabiskan sekitar 7 atau 8 jam perharinya untuk menjelajahi dunia maya karena bisa karena berbagai aktivitas yang dapat dilakukannya di melalui internet. Nah, hal ini menyebabkan seringkali pengguna media sosial tidak ragu membiarkan orang lain mengetahui kegiatan apa yang sedang kita lakukan, bahkan disertai juga dengan lokasi di mana kita berada saat itu. Nah, di Indonesia sendiri melindungi privasi daripada pengguna internet untuk selalu menyempurnakan undang-undang informasi dan transaksi elektronik pada tahun 2008. Nah, ada beberapa kasus yang sering terjadi yang terkait penjualan data dan informasi. Nah, pertama terkait data-data penjualan data-data pribadi bisa melalui Facebook. Juga ada beberapa platform dari digital yang kita temukan beberapa saat yang lalu ada beberapa. Nah, pada penyebaran berita hoax di Indonesia, maka kita bisa memberikan suatu informasi bahwa pada Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang mengatur tentang penyebaran berita bohong di media sosial, termasuk media sosial yang menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja atau tanpa hak menyebarkan berita bohong dan
mencatatkan mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Nah, pada pasal 28 Undang-Undang ITE ini dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur pada pasal 45A Undang-Undang ITE. Nah, berdasarkan KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, hoax itu adalah suatu berita bohong atau suatu berita yang tidak bersumber. Hoax adalah informasi yang sesungguhnya tidak benar, tetapi dibuat seolah-olah menjadi benar. Nah, hoax adalah hoax ada karena keberadaan internet sebagai media online membuat informasi yang belum terverifikasi terverifikasi benar serta tidak tersebar dengan cepat. Nah, hanya beberapa dalam hitungan detik suatu peristiwa juga sudah bisa langsung tersebar dan diakses oleh para pengguna internet di media sosial. Nah, pemanfaatan media sosial sendiri saat ini sangat berkembang dengan sangat luar biasa. Media sosial juga mengizinkan semua orang untuk dapat bertukar informasi dengan sesama penggunanya. Nah, perilaku media sosial pada masyarakat Indonesia cenderung konsumtif, membuat informasi yang benar dan salah menjadi bercampur aduk. Nah, di sini kita lihat pada survei masyarakat telematika Indonesia Mastel 2019 pada 941 responden terdapat beberapa hal yang kita bisa dapatkan. Pertama yaitu berita bohong yang disengaja sebesar 88%, lalu berita yang menghasut sekitar 49%, lalu berita yang tidak akurat sebesar 61%, berita ramalan, berita yang menyudutkan, dan berita yang menjelekkan orang lain. Nah, selanjutnya adalah mengidentifikasi suatu hoax. Nah, pastinya kita sangat dianjurkan untuk mengidentifikasi suatu berita terlebih dahulu apakah berita tersebut benar atau hoax sebelum kita mengirimkan ke media sosial lainnya. Nah, pertama juga kita harus berhati-hati, kita harus hati-hati dengan judul yang provokatif. Nah, berita hoax seringkali menggunakan judul yang sensasional, yang provokatif, misalnya langsung menudingkan ke pihak tertentu dan isinya pun bisa diambil dari berita media resmi, hanya saja diubah agar menimbulkan persepsi yang dikehendaki sesuai dengan pembuat hoax. Oleh karenanya, apabila kita menjumpai berita yang dengan judul yang provokatif, sebaiknya kita dapat mencari referensi berupa berita yang serupa dari situs online resmi, kemudian juga kita dapat membandingkan isinya, apakah isinya apakah sama ataukah berbeda. Nah, dengan demikian setidaknya kita sebagai pembaca bisa membedakan atau bisa memperoleh kesimpulan yang berimbang. Lalu too good to be true dan too bad to be true. Nah, informasi yang disajikan juga
terkadang terlalu sempurna untuk dijadikan suatu kenyataan dan kadang juga terlalu mengerikan untuk dijadi kenyataan. Lalu juga kita harus memeriksa alamat dari situs tersebut, apakah alamat yang disampaikan itu benar atau tidak. Lalu juga kita bisa mengecek keaslian dari foto-foto yang disebarkan. Nah, di sini kita bisa mengetahui jenis disinformasi atau hoax. Nah, di sini kita bisa ada beberapa keterangan yang bisa kita dapatkan. Pertama yaitu satire parodi, lalu misleading content, imposter content, false content, maupun manipulasi content. Selanjutnya adalah berdasarkan data dari test draft, di sini kita bisa memastikan bahwa pertama, jurnalis yang buruk dapat mengakibatkan suatu berita hoax. Jadi biasanya karena aktivitas jurnalis yang dengan sengaja menulis sesuatu berita, suatu bohong atau informasi yang tidak benar. Selanjutnya adalah hanya untuk parodi saja, lalu untuk memang disengaja untuk memprovokasi, lalu adanya suatu niat, keinginan untuk membuat suatu berita hoax. Selanjutnya keberpihakan kepada pihak-pihak tertentu, lalu untuk memperoleh keuntungan pribadi. Selanjutnya karena pengaruh suatu politik, dan yang terakhir digunakan untuk propaganda. Di sini kita bisa melihat beberapa contoh hoax atau disinformasi. Nah, di Pemprov DKI sendiri kita membuat suatu galah hoax, singkatan dari Jakarta Lawan Hoax. Jadi masyarakat bisa menginformasikan setiap informasi yang ada di, bisa melalui sosial media, suatu berita, ataupun broadcast dari WhatsApp. Nah, dari informasi masyarakat dari Pemprov DKI sendiri akan menganalisa apakah suatu informasi tersebut benar atau memang suatu berita yang hoax. Nah, fenomena hoax saat ini, fenomena penyebaran hoax bukan lagi suatu fenomena yang baru. Fenomena hoax juga merupakan suatu yang sangat kencang sekali di Indonesia. Nah, sejak manusia mulai memahami bahwa media memiliki kekuatan untuk mempengaruhi opini publik, nah, konten hoax menjadi salah satu alat yang efektif untuk menjadi perhatian publik. Nah, topik utama dari yang paling sering diangkat dalam berita-berita palsu atau berita-berita hoax adalah hal-hal yang berkaitan dengan isu politik, isu SARA, maupun terkait kesehatan. Nah, hoax sendiri dengan mudah meluas di masyarakat karena informasi yang disampaikan merupakan terusan dari orang-orang terdekat atau orang-orang yang dapat dipercaya, sehingga mereka langsung berasumsi bahwa informasi tersebut merupakan informasi yang benar. Nah, penyebaran hoax berdampak di berbagai bidang, misalnya masyarakat bisa terpolarisasi ke dalam pandangan-pandangan politis yang saling berlawanan.
terutama ketika suatu peristiwa politis yang sedang berlangsung. Nah, hoax sendiri berupa disinformasi, misinformasi, dan malinformasi dengan topik politik digunakan sebagai sarana untuk mempengaruhi pandangan politis masyarakat. Nah, selain itu juga penyebaran hoax pun dapat berdampak pada pembuatan kebijakan politis. Nah, berdasarkan dari data Mapindo disebutkan bahwa sekitar 2.361 hoax tema yang paling banyak terkait politis dan kesehatan. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa pada Undang-Undang Nomor 11 dan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan Nomor 11 Undang-Undang tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Di sini kita bisa melihat pada pasal 27 ayat 1, ayat 2, ayat 3, dan ayat 4 terkait kesusilaan, perjudian, penghinaan, dan pemerasan. Sedangkan pada pasal 28 terkait penyebaran konten yang disebarkan pada pasal 28 ayat 1, pasal 28 ayat 2, serta pada pasal 29, yaitu mengirimkan informasi elektronik yang berisi ancaman, kekerasan, ataupun menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Kohar, saya potong sebentar, untuk pemaparannya 3 menit lagi ya Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih, di sini kita bisa melihat bahwa dari Mabes Polri menyoroti banyaknya hoax mengenai COVID-19 yang beredar di lingkungan masyarakat. Nah, berdasarkan informasi dari berbagai berita hoax, terdapat 352 kasus hoax terkait COVID-19 ditangani oleh Mabes Polri. Nah, tentunya pasti ada ancaman bagi masyarakat yang menyebarkannya, dan para pelaku diancam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE dengan ancaman pidana 6 tahun penjara dan denda 1 miliar. Nah, di sini terkait saluran penyebaran hoax berdasarkan data dari Mastel 2019 bahwa media sosial masih menjadi saluran penyebaran hoax yang sangat tinggi. Di sini kita bisa melihat ada beberapa penyebaran bisa melalui email, media cetak, televisi, website, aplikasi chatting, dan lain-lainnya. Di sini untuk media sosial sebesar 87,5%, yang paling tinggi lalu aplikasi chatting, website, lalu televisi, media cetak, email, dan lain-lainnya. Nah, statistik dari media sosial di sini kita bisa melihat sekitar 170 juta pengguna media sosial, yaitu pada tahun 2021 jumlah pengguna media sosial di Indonesia meningkat sekitar 10 juta atau kurang lebih 6,3% antara 2020 dan 2021. Nah, jumlah pengguna media sosial sendiri di Indonesia setara dengan 61,8% dari totalitas populasi, dari total populasi pada Januari 2021. Nah, kenapa media sosial? Di sini kita bisa melihat berbagai flow dari media sosial, dimulai dari desain pesan, aplikasi pesannya, lalu penyebaran cepatnya, lalu sendernya, ruang gempa yang menjadikan pesan itu terus diulang, lalu terdapat dua sisi output, yaitu sisi positif dan sisi negatif.
Nah, di sini kita bisa melihat dua efek yang dihasilkan tersebut merupakan hasil dari desain konstruksi pesan yang dibuat. Nah, disinformasi atau post-truth di era di mana kebohongan menjadi kebenaran, jadi sulit membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Nah, setiap orang juga bebas melakukan apa saja di dunia maya, termasuk mengutarakan pendapat dan berekspresi. Jadi sebelum kita menggugah suatu informasi, sebaiknya juga kita harus mempertimbangkan dampak dari postingan yang akan kita unggah, baik untuk diri kita pribadi maupun orang lain. Lalu juga tidak hanya di mulut, ya kini jari-jari tangan juga patut dijaga oleh kita semuanya. Sebelum kita menyebarkan informasi di media sosial, sebaiknya kita melihat kembali kebenaran dari suatu informasi tersebut. Nah, lalu juga kita jangan mudah percaya begitu saja saat kita membaca suatu informasi yang beredar di media sosial. Kita harus mentelaah isi dari kontennya sebelum kita menyebarkan ulang. Nah, langkah ini dapat menyebabkan penyebaran hoax di media sosial. Nah, jika kita menerima suatu pesan yang terindikasi hoax, kita harus bagaimana? Pertama juga kita harus selalu mengecek kebenaran. Kita dapat mengecek alamat suatu link yang atau situs yang dilampirkan. Kedua juga kita harus memastikan sumber dari penulisnya. Usahakan kita dapat menggoogling di dunia maya, sebenarnya benarkah beliau penulisnya atau memang mencatut nama dari sumbernya. Lalu juga kita menggunakan praktek media lain untuk memberitakannya. Kita juga dapat mencari referensi dari beberapa situs. Lalu juga kita dapat melaporkan layanan aduan konten hoax atau negatif ke pihak yang berwajib. Bisa kalau untuk pemerintah sendiri ada suatu kanal yaitu aduankonten.id, Jalahook. Lalu juga kita bisa menyampaikan ke instansi yang berwajib. Nah, dalam ini pada divisi cybercrime Polda Metro Jaya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan mohon maaf apabila dalam penyampaian terdapat kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Pak Koharudin atas pemaparannya yang luar biasa, lengkap dan terperinci sekali. Saya yakin teman-teman yang sudah menyaksikan webinar hari ini senang banget karena pemaparan-pemaparan dari narasumber-narasumber hebat saya semuanya lengkap. Kalau saya tadi mencatat, itu jangan cuma sekedar dicatat ya. Habis ini mari sama-sama kita praktekkan tentunya. Baik, sekarang kita masuk sesi berikutnya. Sesi yang saya yakin udah ditunggu-tunggu sama para peserta webinar saya. Tapi sebelum masuk sesinya, coba saya minta semuanya diaktifkan dulu ayo videonya. Karena ini akan masuk sesi tanya-jawab. Ayo, jadi nanti begitu saya panggil namanya langsung ya. Langsung aktifkan video dan juga audionya. Baik, ini saya akan langsung memanggil penanya yang pertama yang beruntung. Akan bertanya langsung kepada Bapak Sandi. Ini sudah ada Mas Muhammad Alfi Yudial. Halo Mas Alfi, apakah ada? Halo. Halo. Nah, halo selamat sore Mas Alfi. Hai Mbak. Iya, langsung saja dengan pertanyaannya silahkan. Terima kasih kepada Mbak Rani sudah memberi kesempatan dan juga rekan-rekan panitia. Selanjutnya saya ingin bertanya kepada Bapak Sandi selaku pakar psikologi sekaligus akademisi. Pertanyaan saya ialah, apa yang melatar belakangi seseorang individu atau kelompok di masyarakat untuk menyebarkan berita bohong atau hoax
jika dilihat dari perspektif ilmu psikologi? Terima kasih, Bapak. Baik, terima kasih pertanyaan yang luar biasa bagus. Silahkan Mas Sandi langsung dijawab. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Apa dasarnya seseorang mau menyebarkan kabar bohong? Yang pertama adalah duit, Mas. Uangnya banyak tuh. Ya, jadi uang itu juga motif. Ya, motif orang melakukan sesuatu. Motivasi, kan? Gitu ya. Itu yang besar. Yang kedua adalah bagaimana untuk menunjukkan bahwa saya hebat. Saya bisa. Jadi saya memberikan informasi walaupun saya tidak tahu persis apakah informasi yang saya berikan itu benar atau tidak. Yang penting saya berani dulu, ngomong dulu, urusan belakangan, keren dulu, kan gitu. Like saya banyak dulu nih, jempol saya banyak dulu nih. Nah, ada keinginan-keinginan untuk tampil seperti itulah yang mendasari. Tanpa sadar, seseorang menyebarkan kabar bohong. Tapi kalau yang membuat hoax, tentunya pertama itu adalah masalahnya uang, karena uangnya lebih banyak. Yang kedua adalah keterkenalan. Gitu, Mas. Itu motif-motif. Oke, baik. Terima kasih. Itu saja, Mas Andi, jawabannya? Ya. Luar biasa. Nah, aku mau nanya, Mas Alvin nggak tertarik kan sama dua-duanya kayak gitu? Jangan sampai gara-gara tertarik sama uang, sama terkenal, langsung nyebarin hoax. Jangan ya? Jangan. Jadi terkenal sama punya banyak uangnya nggak keliru loh. Tapi buat kontennya yang benar seperti Mbak Poppy. Nah, itu dia. Nah, itu kan lain ceritanya. Aja. Betul. Yes, gitu. Ya, ini iya. Untuk modalnya saya langsung kasih digital money aja, 100.000. Selamat Mas Alvin, terima kasih juga atas pertanyaan yang luar biasa. Makasih juga Mas Andi atas jawabannya yang kece banget tadi. Baik, saya mau langsung ke penanya yang kedua. Ini ada penanya yang beruntung kedua. Apakah ada? Ini akan bertanya kepada Bu Erlina. Saya langsung menyapa Mbak Misnatul Aulia. Halo, selamat sore. Assalamualaikum. Mbak Misna. Apakah ada? Halo. Iya, itu sudah ada suaranya. Nah, itu dia. Halo, Mbak Misna tinggal di mana, Mbak? Di Aceh, Mbak. Oh, di Aceh. Terima kasih sudah ikut webinar di Kabupaten Pesisir Barat. Silakan langsung saja dengan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pertanyaannya yaitu, apakah haki digital mengenai hak cipta bisa diklaim secara mudah seperti menggunakan aplikasi atau web yang efektif dan efisien? Baik, terima kasih. Silakan langsung dijawab Ibu Erlina. Baik, terima kasih pertanyaannya sangat bagus. Yang Mbak yang dari Aceh, bahwa apa namanya penemuan dalam bidang digital tadi itu merupakan suatu program. Jadi dia program di sini program yang berupa elektronik, misalnya tadi ada apa namanya YouTube, kemudian ada apa namanya program-program yang lain. Dan itu dia masuk ke dalam bidang hak cipta, Mbak. Dalam bidang hak cipta. Jadi kalau dia masuk dalam bidang hak cipta, begitu dia diumumkan, begitu dia disiarkan melalui digital, maka sejak saat itu bahwa si apa nama kreatornya atau si penciptanya itu langsung dilindungi oleh negara, diberikan hak cipta. Ya, diberikan hak cipta, diberikan hak eksklusif oleh negaranya. Dia tidak wajib untuk didaftarkan. Jadi begitu dia diumumkan, dia sudah di-share, ada video ini, ada YouTube-nya, ada apa namanya konten-konten yang lainnya. Maka sejak saat itu si kreatornya atau si penciptanya sudah memperoleh hak kekayaan intelektual secara langsung tanpa harus didaftar ke Kementerian Hukum dan HAM. Itu diatur di dalam Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang nomor 28 tahun 2014. Oke, baik. Terima kasih Bu Erlina atas jawabannya. Terima kasih juga Mbak Misnatul.
atas pertanyaan yang luar biasa. Selamat mendapatkan digital money. Tentunya salam buat keluarga semua di Aceh. Oke, sekarang saya mau lanjut ke pertanyaan saya yang ketiga. Ini akan bertanya kepada Bang Oki. Saya langsung menyapa. Ini ada Mbak Rosmayani. Adakah? Halo, assalamualaikum. Selamat sore. Waalaikumsalam. Sore, Mbak. Oke, sebentar, saya belum lihat visualnya nih. Nah, oke, silahkan Ibu dengan pertanyaannya. Bentar ya, Mbak, saya cari dulu, Mbak, pertanyaannya. Atau mau saya bantu? Saya mau bantu? Bantu bacakan aja, Mbak. Oh, iya, saya bantu bacakan saja. Pertanyaannya gini, Bang Oki, bagaimana menurut Abang jika anak-anak didik yang tidak mengerti tentang cara beretika dalam berdigital seperti memposting sesuatu di media sosial tanpa beretika, Bang? Dan bagaimana nih caranya biar anak-anak didik kita dalam memposting sesuatu di sosial media bisa menggunakan bahasa yang baik dan benar? Silakan dijawab, Bang Oki. Seperti itu ya, benar ya pertanyaannya. Iya, Mbak. Iya, Pak. Gimana itu? Terima kasih. Bagus, bagus sekali itu. Tapi nampaknya mewakili anak-anak didiknya ya. Jadi gini, kita yang penting gini ya, yang penting kita bisa membedakan dulu. Sesungguhnya silaturahmi itu ada yang sifatnya langsung, ada yang sifatnya tidak langsung. Nah, silaturahmi itu dahulu kan harus langsung, artinya berjabatan tangan seperti kita saat lebaran atau bertemu muka, bertatap muka, ya kan? Kalau itu kan biasanya anak-anak kita sudah diajarkan oleh orang tua ya, bagaimana caranya kalau umpamanya bertemu yang lebih tua, ada yang cium tangan, ada yang apa membungkuk dan lain-lain ya, itu langsung. Nah, memang di dunia maya pelajaran untuk itu kan kebanyakan kan belum disampaikan oleh guru-guru, tetapi seperti yang saya sampaikan tadi, yang penting dulu disampaikan bahwa ada rambu-rambu ya. Ada rambu-rambu itu bahwa ketika kita memposting intinya cari musuh itu yang kira-kira akan berakibat kita diadukan oleh pihak lain, yang akan berakibat dampak hukumnya ke kita. Nah, makanya kita harus sama saja sebenarnya dengan bertatap muka langsung atau bersilaturahmi secara langsung, hanya saja di situ kan memang perlu ini ya, perlu menahan emosi ya. Karena kenapa? Karena kebanyakan itu yang ribut itu kan di chat tanggapan ya, umpamanya biasanya kalau terkait yang urusan politik, yang suku, agama, utamanya waktu seperti waktu saat pilpres ya kenceng. Begitu juga yang seperti kata Pak Sandi itu tadi, ada yang ditakut-takuti dengan, mohon maaf, dengan agama ya. Kalau kamu tidak share ini, kamu akan meninggal apa segala macam. Kalau ini kamu akan kualat apa segala macam. Nah, sehingga ada yang membantah, kemudian terjadilah apa namanya cekcok itu. Nah, jadi pada poinnya yang perlu disampaikan ke anak-anak ya, bahwa silaturahmi model sekarang ini ada yang namanya silaturahmi tidak langsung, itu yang kalian lakukan di dunia maya itu. Nah, terkait aturannya sama saja, kalian itu harus sopan. Kalau dia lebih tua, dia akan harus sopan. Nah, biasanya memang kendalanya gini, itu sering saya alami sendiri ya. Makanya saya agak mengurangi berinteraksi dengan ini, dengan umpamanya grup yang sifatnya komunitas, seperti ada, mohon maaf, ada grup Sisir Barat, ada grup Krui, saya jarang melakukan komen. Karena kenapa? Karena suatu ketika pernah yang komen dan berdebat dengan kita itu adalah anak yang panteran dengan ponaan kita gitu loh. Nah, jadi bahasanya memanggil nama apa segala macam, sehingga itu memang kendalanya di media sosial ini. Kita tidak tahu bahwa yang kita komunikasi ini orangnya lebih tua, bahkan pangkat bapak, pangkat paman, pangkat kakak. Kita nggak tahu itu. Jadi gini, poinnya sebenarnya diajarkan saja kepada mereka bahwa pertama tidak boleh yang saya sampaikan tadi, tidak boleh yang pornografi, tidak boleh apa namanya untuk menipu, tidak boleh untuk pengancaman apa dan lain-lain gitu loh. Nah, itu poinnya. Nah, terus
mungkin di sini banyak anak muda ya, anak muda. Ini penting sekali karena pernah terjadi dengan pengalaman pribadi saya ya. Kenapa saya ini harus sampaikan? Gini contoh, ada kebanyakan saat ini ada modus di Facebook. Di Facebook seseorang men-chat kita. Makanya agak berbahaya bagi kita ketika di Facebook kita itu, ini Facebook ya contoh ya, ada nomor handphone kita. Seseorang kemudian tiba-tiba menelpon kita, mohon maaf ini pernah terjadi dengan saya pribadi, karenanya teman-teman yang anak-anak muda, ketika dia kenal kita dari chat, umpamanya, kemudian dia menelpon kita, mohon maaf, tiba-tiba dia tidak pakai baju, kemudian dia screenshot itu akan dikirim balik ke kita untuk mengancam kita. Itu sering terjadi. Karenanya, hindari untuk berkomunikasi langsung sebelum adik-adik kenal baik dengan yang bersangkutan. Jadi ketika adik-adik chat dengan seseorang, ya, apakah dia bertukar handphone, ya, atau ya namanya anak muda kan? Kemudian ketika kalian belum kenal sekali, ya, jangan langsung video call, ya, tapi cukup telepon biasa langsung. Kenapa? Kalau video call itu bisa terjadi tiba-tiba dia mohon maaf tanpa busana, kemudian kita di screenshot-nya, atau ada salah satu aplikasi yang bisa merekam video di panggilan tertentu itu gitu loh. Apakah video call WhatsApp atau apapun. Nah, jadi poinnya pertama kepada anak-anak didik tadi, ajarkan bahwa silaturahmi media maya ini sebenarnya sama dengan silaturahmi langsung. Hanya saja kita itu berkomunikasinya lewat tulisan, kemudian kalau umpamanya telepon lewat suara, atau kalau umpamanya video call itu lewat suara dan lewat gambar. Nah, jadi pada dasarnya itu pesan untuk anak didik kita, tetap standar aja sih sebenarnya. Cuma diwanti-wanti aja. Jangan SARA, jangan pornografi, jangan ikut judi, atau intinya makalah yang saya sampaikan itu tadi, itu udah saya saring untuk pesan ke adik-adik. Itu yang untuk anak didik. Kalau yang untuk ini tadi, saya simpulkan bahwa hati-hati berkomunikasi lewat video call ketika Anda belum mengenal sama sekali teman yang Anda kenal di dunia maya. Saya rasa itu semoga bermanfaat. Kalau umpamanya ada yang ditanyakan lagi, silakan. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih, Bu Ros. Gimana jempol jawabannya? Jempol. Oke, ini kayaknya PR kita bersama ya. Gimana caranya anak-anak didik kita nih biar semakin tahu etikanya dalam bermedia sosial. Yeah. Tapi nggak apa-apa gitu. Ini memang, dan kita doakan aja semoga ini memang ada kurikulum khusus gitu. Karena kan sampai sekarang memang belum ada kurikulum nih buat beretika di dunia digital. Nanti semoga kedepannya kita tunggu saja oleh pemerintah. Terima kasih, Bu Ros. Salam buat keluarga. Terima kasih, Bang Oki. Gimana juga luar biasa. Terima kasih, Bu Ros. Nah, sekarang saya mau ke penanya yang berikutnya. Ini penanya terakhir yang beruntung. Ada, ini saya nggak tahu ini laki-laki perempuan, semoga ini laki-laki ya. Mas Abi Melin Monitaria. Adakah? Assalamualaikum. Assalamualaikum, selamat sore. Oh, oke, saya salah. Maaf, ini saya sering terjadi karena namanya suka antara nama laki-laki dan perempuan suka sama, suka mirip. Oke, baik Mbak Abi, langsung saja dengan pertanyaannya, silahkan. Terima kasih Mbak Moderator. Pertanyaan saya adalah, dengan beredarnya berita hoax yang dapat mempengaruhi pola pikir masyarakat, sehingga bisa menimbulkan efek negatif, yaitu berupa runtuhnya persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam hal ini, arah dan kebijakan seperti apa yang bisa menghilangkan berita hoax? Baik, terima kasih Mbak Abi. Silahkan Pak Kohar langsung dijawab. Ya, terima kasih Mbak Abi atas pertanyaannya. Yang pasti kita sebagai masyarakat membantu pemerintah apabila kita menjumpai atau mengetahui suatu informasi
terkait berita hoax, dan agar juga masyarakat tidak mudah percaya dan juga tidak menyebarkan informasi tersebut. Nah, pastinya pada beberapa platform media sosial, baik pada Facebook, Twitter, maupun platform yang lainnya, terdapat suatu layanan pengaduan, suatu informasi. Apabila ada suatu informasi, sebaiknya kita melaporkannya ke platform tersebut. Nah, kita juga dapat mengadukan apabila ada konten negatif yang apabila menurut kita kurang baik untuk diterima oleh masyarakat. Kita bisa melalui aduan konten at mail.kominfo.go.id. Sedangkan berbagai organisasi juga, contohnya pada masyarakat Indonesia Anti Hoax juga menyediakan laman data sendekhoax.id, yaitu untuk menampung suatu aduan hoax dari para netizen. Nah, sendekhoax sendiri sekaligus juga berfungsi sebagai database atau berisi referensi berita-berita hoax. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Kohar. Terima kasih juga Mbak Bi, masih puas ya sama jawabannya ya. Pokoknya kalau misalnya udah terima berita hoax, langsung aja di report. Selamat Mbak Bi mendapatkan digital money tentunya. Sehat-sehat selalu, salam untuk keluarga. Baik, itu tadi 4 penanya saya yang beruntungnya sudah bisa bertanya langsung kepada narasumber hebat saya tentunya pada hari ini. Dan saya nggak mau basa-basi lagi, nggak mau panjang lebar. Saya mau langsung ngobrol lagi sama KOL saya sebelum nanti saya akan mengumumkan juga ada 6 orang lainnya yang juga beruntung pada hari ini. Halo Mbak Poppy. Halo, balik lagi ya Mbak Reni. Balik lagi. Biasa banget bahasannya ya, tentang hoax. Saya gemes banget kalau denger hoax. Kok kita gemes banget ya? Iya, betul. Tapi gini, kalau tadi kan aku nanya nih ke Mbak Poppy, kalau Mbak Poppy ketika Mbak Poppy menerima info hoax, nah tadi kan Mbak Poppy udah jawab kalau ke diri Mbak Poppy sendiri gitu. Jawabannya ya, tadi ya udah gitu, saringnya berhenti di diri Mbak Poppy. Tapi nih yang ini mungkin agak lebih susah, ketika keluarga yang justru menerima berita hoax. Nah, gimana caranya Mbak Poppy untuk menjelaskan ke mereka kalau itu berita hoax? Nah, itu gimana biasanya? Oke, baik. Terima kasih. Seperti yang disebutin Pak Sandi tadi ya, sebenarnya itu bekal ilmu pengetahuan sama knowledge ya. Jadi bapak-bapak sama mama-mama kita itu, kita seumuran kan ya, Mbak Reni? Iya. Bapak-bapak sama mama-mama kita itu sebenarnya pengetahuan atau apa namanya tuh knowledge-nya sebatas lingkungan mereka gitu. Dan lingkungan mereka itu yang gampang sekali kalau saya sebutnya terinfeksi hoax ya, karena benar-benar menginfeksi sekali gitu ya. Jadi kalau misalnya yang kayak begitu-begitu itu caranya ya, kita, kalau saya kemarin itu pernah sekali dalam satu meja makan terlibat perdebatan gara-gara hoax ini nih, apa. Nah, cara saya ya, saya cari video. Nah, benar kata Pak Sandi, sebenarnya memang makan waktu sekali, tapi pilihan tergantung, balik lagi pilihan kita menjadi penyelamat keluarga atau kita mau ya udah biarin aja lah gitu ya, tetap orang tua kita terjerumus sama rombongan yang memang benar-benar menginfeksi tadi gitu kan ya. Jadi saya memang cari tahu, saya dan suami memang cari tahu, dan sebenarnya yang ini, sebenarnya yang begini, benar katanya memang kalau misalnya soal hoax itu, kalau misalnya itu dari sumber yang diagung-agungkan gitu. Apalagi kalau misalnya itu tentang sesuatu mengenai atau menyangkut sumber yang sangat tidak disukai. Nah, itu benar-benar berapi-api Mbak Reni. Jadi caranya saya kasih tahu yang ini, informasi yang bagusnya seperti apa, anggaplah tentang vaksin saja ya, vaksin. Nah, saya ambil contoh-contohnya, tapi masuk dengan bahasa kita. Maksudnya, dengan bahasa kita yang bisa diterima oleh orang tua kita, nggak bisa jontok-jontokan juga, gitu. Karena kan, kalau misalnya kita tetap marah, nah, kita jadi korban juga loh sebenarnya Mbak Reni. Karena kita termakan, kita terbawa arus yang kalau misalnya mereka kena, terus mereka mau beradu argumen sama kita terbawa. Gitu. Jadi memang di kepala dingin dulu, dan beberapa contoh saya berikan seperti video atau foto atau sumber-sumber yang memang itu nggak memihak. Jadi sebenarnya
misalnya dari golongan yang ini yang dia sukai, orang yang ini sosoknya, atau yang dia tidak sukai orang yang ini, tapi saya ambil contoh yang lain. Nah, ini seperti ini, dan kebaikannya tentang vaksin ini seperti ini, dan saya sama suami saya, sebenarnya kita salah satu sponsor vaksin di Jambi. Jadi, waktu itu di kota Jambi ada di daerah Jambi Timur, kita alhamdulillah berkesempatan jadi sponsor. Nah, jadi akhirnya mama ini kepengen ikut vaksin, walaupun sebenarnya belum. Pas hari mau vaksin, vaksinnya habis ternyata. Tapi nggak apa-apa, itu cara saya. Jadi cara saya yang semoga bisa diterapkan juga untuk teman-teman di rumah atau bapak-ibu sekalian, cari dulu sumbernya. Maksudnya, cari sumbernya ini sebenarnya salah. Dan kita pastikan dulu, kita harus tahu dulu itu salah. Kita cari tahu yang benar seperti apa, kita masukkan pelan-pelan sampai mereka paham. Walaupun sebenarnya susah sekali. Harusnya memang dikasih jarak, ya, tapi nggak mungkin. Teman-teman alumni SMP, SD, SMA-nya, kuliahnya, kan sayang gambarnya. Tapi itu balik lagi ke kita sih. Oke, terakhir. Biasanya kayak gini, kita kan berteman di media sosial tuh suka nggak memilih-milih ya, maksudnya kayak berteman di teman kerja, teman kantor, atau lingkungan anak sekolah, dan segala macam. Nah, ternyata salah satu dari, aku sering banget yang menemukan tiba-tiba di media sosialku, kok ini isi postingan orang tersebut tuh beritanya nih yang tadi gitu, terlalu memojokkan pihak A gitu, menyebarkan itu, terus konten negatifnya tuh luar biasa gitu. Kadang-kadang itu saya yakin banget, nggak bisa dipungkiri itu pasti suka membawa dampak negatif juga ke kita. Nah, biasanya kalau Mbak Poppy, aku nggak tahu ya, Mbak Poppy pernah nggak sih menemukan berteman sama orang-orang yang seperti itu? Biasanya kalau tiba-tiba berteman gitu tanpa dulu kayak ini baik-baik aja, tapi semakin kesini semakin annoying gitu ya. Biasanya gimana? Ya, oke, terima kasih. Ada banget satu. Tapi saya tetap berteman baik. Caranya saya menyikapi adalah saya, kalau misalnya itu, balik lagi soal algoritma komputerisasi ya. Jadi kalau misalnya apa yang kita cari, itu pasti bakal muncul terus. Jadi sebisa mungkin yang seperti itu. Karena saya nggak bisa, kembarannya saya sampai sekarang, cara untuk mengatasi yang itu dengan saya speak up, itu saya nggak berani. Benar-benar saya nggak berani, takut sekali menyinggungnya. Karena kalau misalnya, lo salah lo, ini, harusnya gini, walaupun saya tahu. Karena kita kalau misalnya untuk memperingatkan seseorang tentang kelakuannya yang salah, kita mesti benar dulu, dan saya takut banget kalau misalnya mau jadi seperti saya benar-benar takut. Jadi saya lebih ke menghindari. Jadi kalau misalnya itu untuk menjaga hati saya juga, menjaga pikiran saya, untungnya di Instagram ini sama di WhatsApp itu kita punya, kita kan tahu mereka masing-masing punya fitur yang mute ya, mute Instastory, mute postingan feed atau apa. Nah, sebisa mungkin sih saya kayak gitu, saya menghindari, karena untuk kayak gitu daripada kita terinfeksi, mendingan kita jauh-jauh atau kita melangkah agak sedikit, kasih jarak supaya kita nggak ikut-ikutan tertular gitu. Mbak Cai, gitu cara saya. Tapi saya benar-benar nggak tahu kalau misalnya speak up tuh gimana caranya. Coba kasih tahu dulu, Mbak Reni barangkali tahu ada ide ya, gitu. Sama, saya juga masih kayak gitu. Daripada saya memberitahu, nanti malah takutnya dia lebih berargumen gitu ya sama kita. Jadi mendingan ya udah kita senyapkan saja postingannya. Iya, karena kalau misalnya beradu argumen, kita ketularan ternyata itu. Betul. Ketularan kan. Iya, benar. Baiklah kalau kayak gitu Mbak Poppy, sebenarnya saya masih pengen ngobrol panjang ya. Tapi apa daya nih, waktu kita sangat amat pepet. Terima kasih banyak Mbak Poppy tentunya. Salam buat keluarga, tapi nanti tenang ya, masih ada satu sesi lagi, aku mau ngajakin Mbak Poppy seperti biasa kita foto bersama. Baik, terima kasih juga untuk 4 narasumber ya, sehat-sehat semuanya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebelum saya mengumumkan ke-6 orang pemenang, saya mau sedikit memberikan kesimpulan. Seperti tadi kata para narasumber hebat saya, bahwa sebenarnya berita hoax itu memang pasti selalu ada gitu, apalagi di era digital nih, di mana informasi itu bisa berdatangan dengan sangat amat cepatnya. Tapi balik lagi, kita yang perlu bijak untuk melihat apakah berita itu hoax atau benar. Kalau misalnya kira-kira kita mencurigakan satu berita, jangan lupa untuk cross-check berkali-kali. Banyak sekali laman-laman berita yang memang lebih terpercaya. Nah, pakailah laman-laman berita itu saja. Kalau misalnya kita sudah merasa yakin, baru boleh disebarkan. Tapi kalau kita merasa tidak yakin, ya sudah, berhenti saja di kita. Dan yang paling penting adalah, apapun yang kita lakukan, ini nih jempol kita nih, yang kita gerakan selama ini di gawai kita, ini harus penuh dengan tanggung jawab. Jadi apapun yang kita lakukan, jangan pernah lupa bahwa ada tanggung jawab di balik itu semua. Seperti itu. Dan kira-kira siapakah 6 orang pemenang saya pada hari ini? Jeng jeng jeng.
Apakah sudah disiapkan oleh panitia? Langsung saya sebutkan ya. Yang pertama ada selamat kepada Mbak Weni Yusinta, kemudian ada Mas Dewa Raka, kemudian ada Mbak Indri Widi, ada Mbak Yeni, ada Mbak Rani, dan juga ada Mbak Griselda. Hai semuanya, aktifkan dulu dong videonya. Ayo, ayo aktifkan dulu videonya. Yang nggak aktif nih saya minta panitia buat ulang nih. Ayo. Ayo diaktifkan, diaktifkan. Dua lagi, ini saya nggak tahu dua laginya siapa nih. Oke, satu lagi. Diaktifkan, satu lagi. Ini huruf depannya I. Mbak Indri. Saya langsung nebak kayaknya. Ayo diaktifkan, satu lagi. Oke, kelamaan nungguinnya. Ya udah, biarin aja. Oke, kita foto bersama dulu ya. Foto pertama kasih tanda cinta yuk. Buat Indonesia, saya akan sayang di sini foto. Kasih. Nah, ayo, ayo, ayo. Kasih tanda cinta dulu. 3, 2, 1, jangan lupa senyum. Kasih, sebentar, sebentar. Saya tutup dulu di sininya. Nah, salam literasi, salam literasi. Salam literasi. Loh, itu dua orangnya pergi kemana? Ayo, Mbak, kita salam literasi dulu. Oke, salam literasi. Terakhir, merdeka. Ayo, merdeka. Oke. 3, 2, 1. Terima kasih, selamat kepada pemenang. Terakhir, saya mau foto bersama dong sama teman-teman saya, seluruh peserta dan juga narasumber tentunya. Oke, ayo kita salam literasi dulu semuanya. Videonya diaktifkan semuanya. Salam literasi, saya akan foto di sini. 3, 2, 1. Merdeka, ayo kita merdeka. Kasih senyum yang paling luar biasa tentunya. Terima kasih, seneng banget nih saya. Tanpa terasa kita sudah ada di akhir acara. Terima kasih sekali lagi untuk para peserta webinar saya yang luar biasa. Terima kasih untuk Kabupaten Pesisir Barat tentunya yang paling istimewa. Dan saya juga gak lupa untuk mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk para narasumber hebat saya pada hari ini. Ada Pak Sandi, ada Pak Koharudin, ada Ibu Erlina, dan juga ada Bang Oking. Terima kasih juga untuk Mbak Poppy yang selalu stunning. Terima kasih yang luar biasa tentunya untuk para peserta hebat saya. Terakhir saya mau kasih pantun sedikit. Jalan-jalan ke Lampung, kita mampir ke Pesisir Barat. Alhamdulillah punya saudara meski beda kampung. Semoga silaturahmi kian erat. Saya Rani Risti, mewakili panitia, mengucapkan mohon maaf jika ada kesalahan. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semuanya. Mbak, mau tanya dulu, Mbak. Ini absen. Oh, sudah ada ya? Ya, ya. Oh, sudah ada link absennya, ya. Ibu. Silakan diisi. Iya. Oke, ya. Makasih. Sama-sama, Ibu. Ya.